Melayang serindit di atas permatang, merbau berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua tumpukan perhatian, mohon saya mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada semua rakan-rakan guru dan murid-murid yang sedang bersama-sama kami secara langsung di channel YouTube PPD Keramat untuk sesi Bengkel Sains SPM Science is Awesome pada hari ini. Saya, Cikgu Nurmizai binti Mat adalah moderator anda pada hari ini. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama melafazkan setinggi-tinggi ucapan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izin kasihnya, kita dapat bersama-sama berkumpul secara maya bagi melaksanakan Bengkel Sains is Awesome pada hari ini. Bagi memula dan memuliakan majlis ilmu ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, memohon berkat agar segala urusan kita pada hari ini mendapat rahmat. Untuk itu, majlis mempersilakan Encik Iskandar Zulkarnain bin Abdul Hamid daripada SMK Puteri Titi Wangsa bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Karim ya Wadud, sesungguhnya pada petang yang penuh barakah ini kami pun di sini bagi menyatakan syukuran kami dan menjayakan Bengkel Sains SPM. Science is awesome. Justeru dengan itu ya Allah, Kau rahmatilah majlis ini, berkatilah ia, kurniakanlah kepada kami kefahaman ilmu, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Semoga dengannya kami dapat menghayati dan mengamalkan apa yang kami pelajari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada di kalangan kami pada hari ini yang diuji dengan kesusahan, maka Kau bantulah ia. Jika ada di kalangan kami yang diuji dengan kesakitan, Kau sembuhkanlah dia. Jika ada di kalangan kami yang diuji dengan kesedihan, maka Kau kabarkan berita gembira buatnya. Jika ada di kalangan kami yang diuji dengan kesempitan, maka Kau lapangkanlah dia. Sesungguhnya, Engkaulah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha memakbulkan. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami hati yang tenang, jiwa yang tenteram, serta ruh yang sentiasa mempunyai sifat syukur, sabar, ikhlas dan amanah dalam melakukan setiap pekerjaan. Kau jauhkanlah daripada kami sifat ujub, riak, takabur, fitnah, buruk sangka dan khianat. Sesungguhnya ia adalah penghalang kepada kami untuk menuju syurga idaman. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'al marhumah. Fatafarruqna min ba'dihi tafurruqna ma'sum. Wal ataja'al filhuma fima wal amana. Wal aman bainahuma sakiyan wal amatudan wal amarum. Allahumma ja'al khairal a'malina akhiruhu wa khairal a'malina khawatimuhu wa khairal ayyamin yawmal taqish. Allahumma ghfilana ana wal ihwana alladhi sabakuna bil imani wal ataj'al fi kulubina minal ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وَكِنَا عَزَبَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Iskandar Zulkarnain bin Abdul Hamid atas bacaan doa sebentar tadi.
Untuk makluman semua, Bengkel Sains is Awesome pada hari ini dianjurkan melalui program jaringan dan jalinan 4 buah sekolah dalam zon keramat, iaitu SMK Wangsa Maju Seksyen 2, SMK Sri Titi Wangsa, SMK Puteri Titi Wangsa dan SMK Taman Siti Wangsa dengan bimbingan Pejabat Pendidikan Daerah Keramat. Bersama-sama saya pada hari ini juga adalah 3 orang guru kanan sains dan matematik yang telah berganding bahu bagi menjayakan bengkel kita pada hari ini. Okey, saya perkenalkan Puan Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin, guru kanan sains dan matematik dari SMK Sri Titi Wangsa, Puan Rafiza binti Zainuddin, guru kanan sains matematik dari SMK Taman Setia Wangsa, Puan Normah binti Lin, guru kanan sains matematik dari SMK Puteri Titi Wangsa, tapi beliau hari ini tidak dapat bersama dengan kita ya kerana terlibat dengan program yang lain. Dan saya sendirilah Puan Nurmizai binti Mat, guru kanan sains dan matematik dari SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Kami juga merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Hajah Anis Sabarina binti Abu Bakar, pegawai pembimbing SISC Plus dari Pejabat Pendidikan Daerah Keramat. Seperti yang kita sedia maklum, beliau tidak pernah berputus asa dan sentiasa membimbing kami semua bagi memastikan mata pelajaran dalam bidang sains dan matematik di Zon Keramat ini mencapai kecemerlangan. Hadirin sekalian, tak kenal maka tak cinta, tak didayung perahu masakan sampai ke seberang, tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya, tak diperkenalkan penceramah, sudah tentu semua akan tertanya-tanya. Sebelum itu, izinkan saya berkongsi serba sedikit tentang guru penceramah kita yang didatangkan khas jauh dari negeri Terengganu ke Kuala Lumpur pada hari ini. Secara maya macam-macam boleh sampai, boleh jadi kan? Okey. Berikut merupakan sedikit latar belakang beliau. Okey. Cikgu Jalaluddin bin Adam merupakan seorang guru yang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Belara Kuala Terengganu, yang mana sekolah ini adalah sekolah ketiga sepanjang perkhidmatan beliau. Dalam perkhidmatan beliau selama 28 tahun sebagai seorang guru, beliau telah menyandang beberapa jawatan penting yang bermula di peringkat sekolah sehinggalah peringkat kebangsaan. Antaranya ialah sebagai guru cemerlang sains, Ketua Guru Akram Sains Terengganu dan juga sebagai jurulatih utama kebangsaan penataran format soalan SPM 2021. Seawal tahun 1993, beliau telah mula terlibat dalam penandaan kertas 2 Sains SPM sehingga tahun 2020. Pelibatan ini telah menjadikan beliau sebagai seorang guru yang sangat berpengalaman dalam penandaan kertas 2 Sains SPM. Selain itu, beliau juga merupakan pengasas question bank di laman di laman web jomscore.com di samping menghasilkan penulisan beberapa buah buku modul sains tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang juga menjadi rujukan murid dan guru di seluruh negara. Ya, banyak guru Cikgu Jaludin cuba menjawab soalan yang diajukan di sepanjang sesi berlangsung. Okey. Pautan kehadiran juga akan dikongsikan sebelum majlis berakhir. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Jalaluddin bin Adam untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator kita yang lancar bertutur tadi. Cikgu Nurmiza Mat, orang Terengganu jugalah kan. Kita jumpa hari ini di online saja. Tak balik ke Terengganu lah Cikgu Nurmiza. Okey, tapi saya berada di Terengganu sekarang. Jauh sebenarnya, dalam keadaan kita menghadapi COVID ini, kita boleh bersama, alhamdulillah. Kalau tidak dengan COVID, saya rasa mungkin tak boleh kot kita bersama, susah kot. Okey, baik. Yang saya hormati juga
tiga orang apa tadi KP yang bersama kita, tiga daripada tiga buah sekolah tadi, dan juga barisan guru-guru, barisan guru-guru daripada tiga buah sekolah. Saya harapkan mungkin ada lagi daripada sekolah-sekolah lain pun ada. Juga barisan pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini walaupun kita dalam keadaan berada di rumah masing-masing, kita dapat bersama berbincang, berkongsi pandangan, berkongsi idea untuk sama-sama kita belajar dan mencari ilmu, berkongsi pengalaman. Apa yang saya ada, saya akan sampaikan kepada pelajar, dan saya minta juga di sepanjang kita berkongsi ini, bolehlah pelajar-pelajar atau cikgu sekalipun bertanya secara langsung kepada saya jika ada sahaja atau persoalan yang nak ditanyakan. InsyaAllah saya akan cuba menjawab jika saya ada jawapan lah. Kita ni manusia kan, tidak semua kita tahu. Jadi baik, hari ini insyaAllah sebab kita akan bincangkan ini. Apa yang kita akan anda perlu tahu daripada perkongsian cikgu hari ini, iaitu yang pertama kita akan tengok format SPM 2021. Sebab ini format yang terbaru dan yang kamu adalah calon seksi yang pertama untuk format yang terbaru. Kemudian kita akan tengok teknik-teknik soalan. Tapi teknik ini sangat banyak. Jadi cikgu perlukan kamu bertanya kat mana kamu belum mengetahui. Kalau tidak, cikgu percaya kita tak sempat untuk pergi semua sekali. Jadi cikgu mengharapkan pelajar ataupun cikgu-cikgu sains yang ada dalam bersama kita hari ini bertanyakan soalan. Saya boleh tumpu pada bahagian mana yang pelajar lebih atau kurang faham. Kemudian kita juga kita tengok juga teknik atau trik taktik yang dapat markah kan. Kemudian juga kesilapan-kesilapan yang biasa calon buat. Tapi ini kesilapan-kesilapan ni untuk yang silibus lama. Tapi rasanya dia agak sama kan. Okey, baik, kita pergi kepada objektif yang pertama, iaitu format sign SPM KSSN. Okey, kita bandingkan dua kertas teruslah. Jadi kertas satu, dan kita ada dua kertas, kertas satu, kertas dua. Saya harap semua pelajar dah tahu. Kertas satu masih lagi sama, iaitu kertas objektif, kertas dua, kertas subjektif. Kertas satu yang jenis itemnya aneka pilihan dan juga aneka gabungan. Maksudnya aneka pilihan tu dia pilih A, B, C, D. Gabungan tu dia gabung ada 1, 2, 3 misalnya. Lepas tu A-nya pilih 1 dan 2, 2, 3. Yang nombor 2 ni, jenis nombor 2 boleh ditanya. Masih boleh ditanya walaupun sangat jaranglah ditanya. Kita penggubal atau LPM ni dia tidak berminat untuk yang nombor 2 tu. Tapi dia boleh ditanya. Kemudian kertas 2 subjektif, item subjektif ada 3 bahagian. Item berstruktur, bahagian A. Bahagian A ni lebih kepada kemahiran proses sains. Bahagian B berstruktur juga, tapi lebih kepada teori. Kemudian bahagian C, item respon terbuka terhad. Ini biasa kita sebut soalan esei lah. Okay, 3 bahagian. Kertas
satu, bilangan soalannya dulu 50, kita kurangkan kepada 40 sahaja. 40 sahaja soalan bahagian kertas satu. Kemudian kertas dua ada bahagian A 4 item 20 markah. Bahagian B ada 6 item atau 6 soalan pelajar calon perlu jawab semua untuk memperolehi markah penuhnya 38. Kemudian bahagian C ada 1 item wajib, 2 item pilihan, iaitu bahagian C ni nombor 11 lah. Wajib tu nombor 11 dan item pilihan nombor 12 dan 13. Boleh pilih salah satu 12 atau 13 ni, ataupun boleh juga pelajar atau calon menjawab dua-dua sekali. Maknanya pemeriksa akan memilih jawapan yang terbaik lah. Okay, jumlah markah pula kertas satu 40 markah. Sebab ada 40 soalan, bermakna setiap satu soalan mewakili satu markah. Sedangkan kertas dua ada 13 soalan. Tadi ada jumlahnya 13 soalan. Bahagian A ada 4, bahagian B ada 6 dan bahagian C ada 3. Wajib jawab 12 soalan. Satu tu ada satu bonus lah, kalau kita, pelajar ada masa boleh jawab soalan 12 atau 13, boleh jawab dua-dua. Tapi jumlah markahnya, kalau kita campur semua jumlah markah tu 93. Tapi sebenarnya 92. Maaf saya, 92. Cuma soalan 12 dengan 13, kalau kamu jawab semua pun dia tak akan tambah jadi 92. Dia akan pilih salah satu yang mana yang terbaik. Jadi jumlah markah penuh untuk kertas 2, 80. Cara memberi respon. Kertas 1, kamu diminta tanda pada OMR. Pada OMR menggunakan pensel 2B kan. Yang ini komputer akan memeriksa kertas kamu. OMR tu akan ditanda oleh komputer lah, bukan ada pemeriksa atau guru. Kemudian kertas dua, struktur dan esei tadi, kamu perlu jawab pada kertas soalan. Bahagian C pun pada halaman tambahan, pada helaian tambahan lepas pada soalan tu, dia akan sediakan halaman-halaman tambahan. Maknanya insyaAllah tahun ini, tahun kamu, bukan tahun ni lah kan, kamu akan jawabnya tahun depan, awal tahun depan, insyaAllah kertas soalan kamu, kamu tak perlu lagi meminta kertas jawapan tambahan. Sebab kamu perlu jawab dalam buku soalan itu sendiri untuk kertas dua. Untuk kertas dua, saya ulang balik. Bahagian C itu pun, bahagian A dengan B memang jawab pada kertas tu dah, dulu pun begitu. Bahagian C pun jawab dalam buku soalan itu juga. Disediakan halaman untuk menjawab tu di belakang. Jadi pelajar-pelajar tak perlu meminta kertas tambahan. Dan cuba elak daripada meminta kertas tambahan. Sebab kertas kamu akan dimasukkan dalam, dijadikan digital. Kemudian pemeriksa akan menanda secara online. Bermula tahun ni dah. Jadi tahun ini kita dapati ada masalah sebab bila ada helaian tambahan, pemeriksa dia tidak pasti pelajar ni jawab atau tidak soalan sebab kalau tak ada helaian tambahan. Tapi untuk mengelakkan itu, elakkan daripada meminta helaian tambahan. Tapi kalau kamu perlu juga helaian tambahan masa peperiksaan nanti, boleh meminta. Tapi bagi saya, sebaiknya elakkanlah. InsyaAllah bahagian untuk menjawab bahagian C disediakan di belakang tu mencukupi. Tempoh masa. Tempoh ujian. Kertas 1, 1 jam 15 minit. Kertas 2, 2 jam 30 minit. Ya, insyaAllah masa tu mencukupi. Wajaran konstrak. Ya, ini wajaran konstrak. Ada konstrak kertas satu bermula daripada mengingat
memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Okey. Dia ada sampai menganalisis, ya. Cuma menganalisis ini ada dua markah, dua soalan saja. Dua soalan saja. Ada 8 soalan mengaplikasi, ada 15 soalan memahami, ada 15 soalan mengingat. Okey. Dan kertas 2 pula, daripada kemahiran saintifik kepadalah kemahiran ataupun kepada konstrak mencipta. Maksudnya semua konstrak ditanya pada kertas 2. Semua konstrak akan ditanya. Itu ada pecahan markah-markah yang di untuk konstrak-konstrak tu. Maksudnya pada kertas 2 tu 26 markah untuk konstrak kemahiran saintifik, itu bahagian A, dan juga nombor 11. Kemudian mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan mencipta, sampai mencipta ada pada bahagian B. Bahagian B itu daripada mengingat hingga mencipta ada soalan. Kemudian bahagian C, soalan pilihan, ada ada juga tapi tidak sampai pada mencipta. Mencipta ada hanya pada nombor 9 dan nombor 10. Okey. Cakupan konstrak. Kertas 1 konstrak ditafsir pada semua bidang pelajaran. Maknanya penggubal atau pembina item untuk kertas 1 ni, dia akan masukkan semua soalan daripada semua bab. Tak ada bab yang akan ditinggalkan. Tak ada topik yang akan ditinggalkan. Kita ada 22 topik, setiap topik ada soalan. Mungkin satu atau dua soalan atau paling banyak pun mungkin 3 soalan. Jadi tidak ada bab atau topik yang kita boleh tinggalkan. Sebab semuanya akan ditanya. Okey. Kertas 2 pun begitu juga. Secara teorinya semua dia akan ditanya. Walau bagaimanapun kita tahu dia ada 13 soalan saja. Jadi bab kita atau topik kita ada 22. Jadi mungkinlah ada adalah topik itu tak ditanya untuk kertas 2. Tapi kita sebaiknya kita belajar belaka, tak perlulah tinggalkan fokus pada tajuk-tajuk mana. Ha? Kita perlu pelajari. Kalau tak ditanya untuk kertas 2, ditanya pada kertas 1. Kemudian aras kesukaran. A maksudnya rendah, S sederhana, T adalah tinggi. Dengan nisbah 5, 3, 2. Sama juga. Kertas 2, kertas 1 dan kertas 2 sama nisbah arasnya. Maksudnya kalau kita tengok kat situ, separuhnya pada aras rendah. Tapi aras rendah ni dinilai oleh penggubal atau panel pembina soalan. Terutama untuk tahun ni lah. Sebab biasanya kertas 1 atau kertas objektif ni diuji di ke sekolah-sekolah seluruh negara. Dipilihlah berapa buah sekolah. Tapi disebabkan kita berada dalam keadaan pandemik ini, sekolah tak buka, jadi lembaga tidak beri uji. Jadi dia hanya untuk tahun kamu ni hanya berdasarkan expert judgement guru saja. Okay. Dan alatan tambahan, kamu boleh menggunakan kalkulator saintifik semasa menjawab soalan. Boleh, sebaiknya kamu bawalah kalkulator saintifik. Okey, tadi arah ni saya dah sebut dah. Okey. Saya harap sama-sama kita boleh jawab ini. Okey. Pelajar-pelajar bolehlah tulis dalam chat box tu. Siapa agak-agaknya rasa boleh jawab ni? Berapa soalan kertas 1? Cuba jawab sikit. Saya nak tengok siapa boleh jawab cepat-cepat. Ada? Ada adik kita Fauziah jawab 40 soalan. Min jawab 40 soalan juga. Alhamdulillah. Semua Sevi Sriwani 40. Dia nak okey. Alhamdulillah, maksudnya semua dah jelas, maknanya dengarlah apa cikgu sebut tadi kan. Kertas 2 pula berapa? Okey. Cuba sebut berapa soalan kertas 2. Cepat-cepat.
Cepat-cepat adik-adik kita, calon kita. Oh, tak ada lagi. Cepat, berapa tadi saya dah sebut? Okey, Min jawab 13. Alhamdulillah, betul. Kita ada 13 soalan tapi kamu hanya boleh perlu menjawab 12. Norina, Koyun. Koyun jawab 4 soalan bahagian A. Diva 13. Okey, sebanyakkan tahu. Alhamdulillah. Jadi ini pula ialah bagaimana nak kira markah. Bagaimana nak jadi kirakan markah. Jumlah kita tahu, jumlah keseluruhan. Kertas 1, kertas 2, 40 tambah 80 ialah 120. Jadi formula markah calonnya, kertas 1 tambah kertas 2 darab 100 bahagikan 120. Jadi kamu dah belajar matematik kan? Jadikan 120, jadikan pada 100. Dan ni ada cikgu lah tulis ke nemak, dia ada tulis ni. Ya, tapi sebenarnya kita tak tahu sebenarnya makan dulu berapa, A minus berapa, A plus berapa, A pun berapa, kita tidak tahu. Tapi saya percaya anak murid yang ada bersama saya hari ini semuanya nak yang A plus tu. Nak A plus tu kan. Kita sebab orang tanya sekarang, kamu dapat berapa sign? Dia, kita tak nak sebut B ke. Kita, orang nak tanya, orang biasa tanya berapa A plus. Kalau kita dapat straight A plus, ada hadiah istimewa yang kerajaan Malaysia sediakan kan. Kamu tahu kan? Siapa saja yang dapat straight A plus akan ada hadiah istimewa. Okay? Okay. Ini hanya gambaran saja. Saya pun tak tahu sebenarnya markah lulus berapa. Hanya gambaran saja. Iaitu lulus mungkin 48 daripada 120, A-nya mungkin 84, A minus. A-nya 96 daripada 120. Ini daripada 120 bukan 100%. A plusnya 108. Ini mungkin. Bolehlah kita letakkan begitu untuk jadikan target kita. Terutama A plus tu, kita nak dapat A plus. Okey, sedikit ini terutama kepada guru-guru lah. Pelajar-pelajar pun perlu tahu juga ya ni. Untuk kertas dua kan, macam mana dia susun, konstrukt. Okey, cikgu-cikgu sebelum ni pada masa penataran kita dah ada edar konstrukt. Konstrukt apa, konstrukt soalan tu kan. Okey, nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat untuk kertas dua ni. Hanya ditanya SS itu ialah mewakili KPS, kemahiran proses sain. Ada empat soalan atau empat markah untuk kemahiran proses sain. Satu markah untuk KS02 iaitu mengaplikasi. Mengaplikasi kat sini mungkin pengiraan, mungkin juga ditanya sebab. Dia minta pelajar terangkan kenapa fenomena, sesuatu fenomena berkaitan dengan soalan tu berlaku ke macam itulah. Okey, ataupun macam mana nak menyelesaikan masalah. Okey. SS 4 tambah 1. Jadi ada 4 soalan semuanya macam tu. Jadi jumlah markahnya 20. Setiap soalan markah 5, 4 soalan jumlah markahnya 20. Dan bahagian ini diletakkan supaya membantu pelajar. Ini dia kebanyakan dia, kita kategorikan dia sebagai aras yang rendah. Okay. Kalau naik sikit pun aras sederhana saja. Tapi kebanyakan empat soalan terutamanya yang SS, KPS tadi, kemahiran proses sains tadi, biasanya aras rendah. Yang ini banyak boleh menolong pelajar. Tapi pelajar kena dengar bagaimana nak dapat ni KPS ni. Macam mana nak dapat kemahiran proses sains. Kena dengar betul-betul cara teknik menulisnya, kat mana nak dapat mak. Okey. Kertas dua pula. Bahagian B. Nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10. Ada 6 soalan, jumlah markahnya 30. Ditaburkan begini. Nombor 5, 6, 7, 8 semuanya 6 markah. Jumlah markahnya. Nombor 9 dan nombor 10, 7 markah. Okey.
apa konstrak yang ditanya? Dia ada pasangan dia. Nombor 5 dengan nombor 6 konstrak yang sama. Iaitu dia tanya apa? Dia tanya mengingat satu markah. Mengingat satu markah. Kemudian memahami satu markah. Mengingat satu markah, memahami satu markah, mengaplikasi dua markah, menganalisis dua markah. Jadi jumlah markahnya 6. Nombor 7 dan nombor 8 ini sama juga konstraknya, dua nombor ni, nombor 7 dengan nombor 8 sama konstrak, iaitu dia tanya mengingat satu markah, mengaplikasi dua markah, menganalisis dua markah, menilai. 04 menilai satu markah. Biasanya untuk menilai satu markah ditanya wajarkan. Dia dah bagi kenyataan, pelajar tidak boleh menolak, dah calon tak boleh tolak kenyataan itu, kena benarkan saja kenyataan itu, tanyakan sebab. Wajarkan. Maknanya dia minta kebaikan atau keburukan ataupun sokongan untuk kenyataan itu. Okey, itu untuk nombor 7 dan nombor 8. Nombor 9 dan nombor 10, dia akan tanya konstrak memahami satu markah, mengaplikasi dua satu markah juga, menilai dua markah dan mencipta, mereka cipta atau mencipta lima markah. Ini kalau pelajar dah melalui ya masa PT3 kan, ada ni mereka cipta ni sudah ada. Dah sudah dilatih sebelum format ini dilanjutkan kepada untuk SPM. Okey. Yang bahagian C pula, iaitu ada 3 soalan, satu soalan wajib nombor 11. Semuanya tentang mengeksperimen. 10 markah. Yang ini pelajar boleh berlatih dengan cikgu-cikgu nanti membuat PK. Pelajar-pelajar kena jawab, kena sediakan buat amali dekat makmal. Nanti buka sekolah nanti, minta cikgu bawa pelajar-pelajar ke makmal dan buat amali. Buat amali wajib utamanya, dan buatlah laporan. Laporan PK tu melatih kita bagaimana nak menjawab soalan wajib. Cara permakahan untuk PK sebenarnya lebih kurang atau sama je dengan permarkahan untuk bahagian C nombor 11. Okey, dia akan tanya soalan mengeksperimen daripada merancang eksperimen sehinggalah buat laporan ya. Kemudian soalan pilihan 12 dan nombor 13, konstrak dia sama, sepatutnya dia berada pada tahap aras yang sama. Aras yang sama. Ada dua markah untuk mengingat, dua markah untuk memahami, empat markah untuk menganalisis dan empat markah lagi untuk menilai. Baik, sampai situ ada soalan ke? Saya percaya bahagian ini cikgu-cikgu pun ramai nak tanya ni. Tapi kalau tak ada soalan, saya tak nyatakanlah. Ada ke soalan? Mizan, Cikgu Mizan ada soalan ke? Tak ada ya? Tak ada soalan lagi setakat ni. Tak nampak lagi. Tak, ada, tak nampak soalan. Tak apalah sebab ramai yang bertanya saya. Ada tak bahagian nombor soalan pilihan ni macam dulu? Ada mengkonsepsi semuanya. Ramai orang tanya mengkonsepsi. Ada tak soalan mengkonsepsi tu? Saya nak jawab macam mana? Cuma kalau kita tengok pada konstrak yang dia tulis ini, tidak ada konstrak untuk mengkonsepsi. Soalan mengkonsepsi, soalan mengkonsepsi, menyelesaikan masalah dan membuat pemilihan yang dulu tu, format dulu, itu ialah konstrak 02, KS02 atau mengaplikasi. Sedangkan
soalan konstrak yang akan ditanya untuk 12 dan 13 ni tidak ada konstrak mengaplikasi. Jadi saya berdasarkan konstrak yang diberi oleh LP ni, rasa saya tidak adalah, patut tidak adalah soalan mengkonsepsi. Saya harap cikgu-cikgu boleh jelas dan boleh terang pada pelajar. Sebab disebabkan konstrak ni diberi begini, jadi macam tidak logiklah soalan mengkonsepsi itu ditanya. Sebab saya percaya, sebab ramai cikgu tanya saya tu bila ada ada YouTuber yang menyatakan ada soalan mengkonsepsi. Dalam YouTube ada. Okey, cuma saya tak boleh jaminlah 100% tak ada. Sebab bukan saya yang menyusun soalan atau mengubah soalan. Jadi itu terserah kepada lembaga lah. Cuma konstrak yang diberi menunjukkan tak ada. Wallahualam. Baik, kita pergi, kita tengok sikit kertas satu. Tapi saya tak nak bincang lama kertas satu ni. Okey, saya skip. Dalam slide saya ni ada juga kertas satu. Tapi masa kita 2 jam, saya percaya kita tak sempat nak bincangkan tentang konstrak kosong kertas satu. Cuma saya nak tunjukkan sedikit, iaitu yang apa tu, soalan yang terkini, iaitu konstrak menganalisis. Ini contoh konstrak menganalisis. Okey, nampak kan? Jadi pelajar kena baca banyak sikit, kena nak menjawab konstrak yang lebih tinggi, pelajar kena dapat menguasai konstrak yang lebih rendah. Konstrak ni, jadi konstrak analisisnya pelajar kena mengetahui, dia juga memahami dan juga boleh mengaplikasi, barulah boleh menjawab menganalisis. Sebab dia konstrak yang keempat ni. Jadi pengetahuan yang pelajar perlu, kalau tengok soalan ini, dia ada menu harian. Dia bagi menu harian bagi 3 individu. Tiga individu kan. Kemudian ada pula makan pagi, makan tengah harinya, makan malam. Cuma pelajar kena baca sini, tengok cari bezanya. Apa beza tiga bagi tiga individunya, apa beza menu ni. Cari apa beza menu. Kemudian dia bagi pula graf BMI. Jadi pelajar kena tahu apa tu BMI. Okay. Apa tu BMI? Dia ada pengetahuan tentang BMI. Dan memahami graf yang diberi tu. Perlu tahu dan memahami graf yang diberi. Graf tu memberikan individu M, BMI dia mendata. Individu L, graf dia menaik sikit tapi tak banyak. Tapi individu P yang bermula dari BMI yang sama dengan L, tapi di akhirnya individu P BMI-nya tinggi. Berapa tinggi dia tak nyatakan lah, tapi dia tengok apa graf tu. Berapa tahun pun tak dinyatakan, tapi tahunlah, masa tu tahun. Kemudian soalannya dia minta meramalkan apa pekerjaan individu L, P dan M tu. Inilah bentuk menganalisis. Kadang-kadang mungkin boleh jadi senang kalau pelajar mengetahui semua apa yang dibentangkan. Kenapa pelajar tahu kenapa dia BMI ni boleh naik, jenis pekerjaan macam mana mempengaruhi BMI, aktiviti dia kan. Jadi kalau pelajar mengetahui itu semua, insyaAllah boleh jawab soalan ni. Soalan ni dia letakkan sebagai tinggi. Soalan yang aras tinggi. Okay, ini contoh, satu contoh yang saya tak ada lagi. Contoh ni yang memang saya bina lah untuk memberi contoh kepada cikgu-cikgu dan juga pelajar. Lah. Baik, kita pergi pada kertas dua. Kertas dua.
Jadi konstrak yang akan ditanya untuk ketua dua ini, saya ulang balik ini, ulang balik, kemahirannya ialah kemahiran saintifik 26, pengetahuan ada sampai mencipta. Arahnya masih 50% arah rendah. Walaupun aras tu hanya diletakkan oleh apa penggubal kan. Okey. Dan kita pergi dulu kemahiran saintifik. Dia mulai ni saya mengharapkan pertolongan daripada cikgu-cikgu yang mengajar daripada tiga buah sekolah ini bantu saya supaya saya nak fokus tajuk bahagian mana. Sebab banyak kalau saya nak cakap je nanti lepas 2 jam tak habis. Apa yang pelajar nak tahu tu saya tak sentuh. Tu saya minta maaf. Okey. Cikgu. Ya, ya, silakan. Ada soalan dari Ismail Faizil ni. Cikgu, saya nak tanya kertas 2 tadi, jika kita jawab soalan 12 dan 13, bagaimana cikgu? Maksudnya dia jawab dua-dua soalan cikgu. Okey. Baik, terima kasih kepada Ismail tadi kan. Boleh jawab. Dan kalau pelajar tu, dia banyak masa. Dengan masa yang diberi, dia masih dah 2 jam dah dia tak ada lah. Semua dah, dah siap. Nombor sebelah dah satu soalan dia tak, dia pilih dua soalan tu. Daripada 12 dengan 13 dia pilih, dia jawab katakan 12. Dia tinggalkan nombor 13. Tapi dah masa dia banyak lagi, setengah jam lagi. Tak tahu nak buat apa. Takkan nak tidur kan? Rugilah kalau dia tidur. Ni masa dia emas menentukan masa depan pelajar kan? Jadi lebih baik dia guna masa yang ada yang berlebihan tu untuk dia jawab satu soalan. Sebab kita sebenarnya tidak tahu soalan mana yang memberi markah yang lebih banyak. Kita rasa kita jawab nombor 12 tu kita rasa terbaik, banyak fakta tapi kita tak tahu markah kat mana. Tak tahu dia memenuhi tak apa tu skema yang akan ditanda oleh pemeriksa kan. Jadi lebih baik gunalah masa yang lebih untuk menjawab apa tu satu lagi soalan. Apabila kamu jawab semua soalan, pemeriksa perlu menanda kesemuanya. 12 pemeriksa perlu tanda, 13 pun pemeriksa perlu tanda. Kemudian pemeriksa akan memilih yang mana lebih banyak markah. Tapi untuk sistem online ini, sebenarnya sistem akan memilih. Bukan pemeriksa tu dah pilih. Di kita lembaga pemeriksaan dah ada sistem pemeriksaan online kan. Jadi bila masukkan markah saja, markah 12 katakan dia dapat 6. Tiba markah 13 dia dapat 7. Jadi yang mana sistem akan ambil markah 7 tu lah. Jadi untunglah asal kalau dia tak buat, dia dapat, dia tak jawab nombor 13, dia dapat 6 saja. Tapi kalau dia jawab satu lagi soalan tu, dia dapat markah 7. Macam itulah. Tapi kerja tu lebihlah sikit. Tapi bagi calon yang tidak cukup masa, terkejar-kejar banyak lagi nak jawab, tak cukup masa, carilah, pilihlah soalan yang kamu banyak fakta. Sebab sains, dia kita tak nak pelajar jawab secara umum. Kena jawab secara berfakta. Bahasa tu nombor 2. Asalkan yang penting pemeriksa faham apa yang kamu tulis. Boleh jawab bahasa Inggeris, boleh jawab juga bahasa Melayu. Tapi sebaik-baiknya jangan bahasa rojak lah. Okay, saya rasa menjawab lah. Ada lagi soalan cikgu. Dari ni rasanya cikgu ni, cikgu Sakinah binti Semau. Okey, murid lemah untuk menjawab soalan definisi secara operasi. Kalau boleh, cikgu Jalal bagi tips macam mana nak mudahkan murid menjawab. Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada cikgu Sakinah. Okey. Baik. Saya pergi laju-laju Kalau tak ada soalan, saya pergi. Saya teruskan. Sepatutnya kalau ikut susunan ni, saya akan bincang satu-satu. Saya rasa pemerhatian saya nak sentuh sikit je pemerhatian ni. Sikit je. Yang penting kalau kita tengok pemerhatian, ini yang seperti yang saya catat. Untuk memerhati pemerhatian, cari apa?
pelajar kena fokus cari hasil eksperimen. Dan yang kedua, kena buat perbandingan. Cari hasil eksperimen dan buat perbandingan. Kecuali soalan tu dia tanya pemerhatian untuk diagram 1.1 sahaja. Ha, itu tak perlu perbandingan. Tapi kalau kamu tulis juga perbandingan, tidak ada masalah. Jadi lebih, pelajar kena ingat lah. Yang dua benda penting untuk memerhati, pemerhatian ni. Hasil eksperimen, kemudian mesti ada perbandingan. Ada pengecualiannya kalau dia tanya hanya untuk diagram ataupun eksperimen tertentu sahaja. Kalau tanya secara umum, macam contoh ni, tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen di atas, maksudnya mesti ada perbandingan. Okay? Jawapannya macam ni saja. Rujuk saja. Isi padu gas pada rajah 1.2 kurang berbanding dengan isi padu gas pada rajah 1.2. Sebab isi padu gas itu ialah hasil eksperimen. Okey, sedikit saja tentang pemerhatian. Saya pergi kepada inference sikit. Inference saya rasa tak ada masalah juga pun. Sebab mana inference-nya? Okey. Okey, ini inference. Sebab inference-nya, inference ialah sebab. Okey. Beri sebab kepada pemerhatian. Ayat dalam bentuk kenyataan lah. Maknanya menjawab kalau pemerhatiannya isi padu gas pada rajah 1.1 kurang, kenapa? Kita kena jawab kenapa isi padu gas tu kurang. Jadi bagilah jawapan ya. Isi padu gas tu kurang, kerujuk jawapan tu kerana L, logam L kurang cergas. Jawapan pelajar sebenarnya sebaiknya tulis yang biru tu. Yang biru, yang saya tandakan biru eh. Sambung dia. Isi padu gas rajah 1.1 kurang kerana logam L kurang reaktif. Ambil penuh. Itu yang terbaik. Tapi untuk pengetahuan pelajar, pemeriksa akan cari jawapan poinnya lepas perkataan kerana. Pemeriksa akan cari ni je. L ni kurang. Ayat sebelum tu pemeriksa tak tengok pun. Tak jadi fokus lah. Fokus pemeriksanya ada tak L ni kurang reaktif. Atau kurang cergas. Atau perkataan yang sereti dengannya. Okey, baik. Itu je sikit inference. Kita pergi kepada okey, saya rasa saya nak tunjuk dulu soalan penuh. Soalan contoh soalan penuh. Ha? Ini saya ambil daripada Jom Score tadi. Saya kata saya pengasas. Saya dah buat satu website ni yang mengandungi semua soalan. Ada jawapan kat sini dan ada juga skema. Okey, saya ambil satu soalan. Kita tengok soalan penuh dulu. Dia pergi sepintas lalu apa tengok gambarannya. Gambarannya ini soalan satu, soalan dia tanya begitulah ramalan, nak ramalkan ini kan berapa, suruh buat graf dua markah, buat graf, kemudian definisi secara operasi ada definisi secara operasi, nanti kita tengok. Kemudian D ni ialah contoh contoh soalan mengaplikasi. D ni mengaplikasi. Begitu juga nombor 2, begitu juga. D nombor 2 yang last kali E ya. Nombor 2 kat sini. Nombor 3 begitu juga. The D. Nombor 4 ni cahaya. D nya last kali ni yang mengaplikasi. Kemudian bahagian B bahagian nombor 5 ikut wajaran konstrak nombor 6, nombor 7 sehinggalah nombor 9. Kita tengok nombor 9. Nombor 9, okey ni nombor 9 adanya konstrak mereka cipta. Ini mereka cipta. Ada disediakan ruang kosong untuk pelajar melukis reka ciptanya
dan kemudian ada di ruang di bawah ditinggalkan ada barisan untuk pelajar menulis. Menulis apa kat bawah ni sebenarnya? Kita nak minta pelajar tulis konsep apa yang digunakan dalam reka cipta soalan penyelesaian ni. Reka cipta apa yang dia dia lukis tu. Dia guna konsep apa? Okey, jadi dua markah untuk dia lukis reka cipta dia tu yang berlabel dan satu markah untuk konsep yang digunakan untuk mereka cipta. Okey, begitu juga nombor 10 ni tajuk cahaya ada juga mereka cipta. Nampak dia bagi beg plastik, kemudian getah gelang, kemudian botol mineral. Ingatkan kalau tak baca soalan ni ingatkan tak ada kaitan dengan tu, cuma masalah dia kata dia nak reka cipta satu alat untuk membolehkan dia membaca perkataan nak membesarkan objek kan, dia nak kena buat kanta nak membaca tulisan yang kecil kan, kena buat kanta daripada alat bahan yang diberi. Dia kena lukis dan dia kena terangkan konsep. Lukis dua markah, konsepnya satu markah. Okey, ini bentuk soalan esei nombor 11. Lebih kurang saja dengan soalan dulu. Cuma ada beza sedikit. Cuma dia tanya di sini sama dengan PK. Lebih kuranglah sama dengan laporan PK. Kalau kamu biasa buat laporan PK nanti insya-Allah soalan ni kita senang dapat markah. Soalan nombor 11 ni kita kategorikan sederhana ataupun senang, rendah ataupun sederhana saja. Biasanya senanglah kita kategorikan sebagai senang. Nanti kita akan tengok secara lebih terperinci terutama kat bahagian banyak markah ni, 4 markah itu kaedah dan prosedur. Ini nombor 12. Nombor 12 A dia tanya mengetahui ingat tak ingat, B dia tanya tentang memahami, C dia tanya tentang menganalisis, D ni menilai. Cikgu jalan. Ya ya saya. Ada murid ni tak nampak lah cikgu, kena zoom sikit. Tak nampak soal, tak nampak apa yang cikgu tunjuk. Kecil sangat. Oh ya ke? Tulisan banyak. Ha. Okay, boleh zoom tak? Kena zoom. Jap. Kena besar kat sini lah. Okay sikit. Okay, nampak. Sorry. Sorry, dari tadi saya sebab saya nampak saya tak perasan pula. Ya. Okay. Nampak ke tak clear? Boleh lah. Okay, ni nombor 12 dan ini nombor 13. Okay, 13 ni tajuk terakhir. Tajuk terakhir tiada 5 kan. Sama. Okey, kita pergi satu persatu pula. Kita pergi satu persatu. Tadi kemahiran saya masuk kepada sebab ditanya tadi tentang definisi secara operasi kan. Okey, saya fokus pada situ dululah. Sebab ada cikgu siapa tadi tanya. Ada cikgu tanya ni kan. Okey, bagaimana nak menulis definisi secara operasi atau DSO? Okey, catatan saya tulis kat sini, saya percaya jelas tak? Jelas kan? Menulis definisi secara operasi ni berdasarkan kepada keputusan eksperimen, iaitu merujuk kepada pemerhatian ataupun hasil eksperimen itu. Okey, tidak sama dengan teori. Tak sama dengan teori ya. Dia kalau teori itu teori dia tak ada kaitan dengan eksperimen kan. Tapi ini berkaitan dengan pemerhatian. Okey, tengok contoh. Tengok contoh ni pada soalan ini dia ada bagi dua gambar rajah. Gambar rajah yang pertama ada plumber bromida pepejak. Gambar rajah kedua ialah plumber bromida leburan. Ada bezanya. Jadi bila pelajar tengok cari apa bezanya. Dua gambar tu beza. Ada satu lagi perbezaan, dia tengok pada ammeter. Ammeter jarumnya berbeza. Kalau yang pertama menunjukkan bacaannya kosong dan yang kedua tunjuk ada bacaannya. Ada 0.4 kat situ kan.
2.4. Maksudnya jarum ammeternya meningkat. Apa pemerhatian di sini? Pemerhatian ni kita akan tulis jarum ammeter bagi ini ialah elektrolisis, ataupun kalau dia dia bagi rajah A, rajah B, kita boleh sebut cerita jarum ammeter rajah A, dan kemudian cerita pula jarum ammeter rajah B. Rajah A ni tidak terpesong atau tiada bacaan atau bacaannya kosong. Sementara rajah B nya bacaannya ialah okey, bacaan ni ada bacaan kat sini kan. Jarum ammeter ni terpesong. Jarum ammeter ni terpesong. Okey, pemerhatiannya kepada jarum ammeter itulah. Jadi soalannya tanya, leburan pelambang bromida ialah bahan air. Dia dah beritahu maklumat tambahan bahawa pelambang bromida ni adalah bahan ion, tapi dia dah rujuk kepada leburan. Maksudnya jawapan kamu nanti akan merujuk pada rajah ini. Rajah yang kedua ni. Sebab ini ialah leburan. Dia membawa kamu ke sini. Jadi jangan rujuklah pada rajah yang pertama, rajah yang kedua. Okey. Soalannya, apakah definisi secara operasi bagi bahan ion? Jadi jawapannya kita mula ambil perkataan yang diberi selepas bagi. Bagi bahan ion adalah bahan. Kita ulang balik. Kalau dua perkataan, kalau dua perkataan dalam soalan, biasanya kita boleh ulang perkataan yang pertama yang soal itu. Bahan ion ialah atau adalah bahan. Kita boleh ulang balik bahan. Apabila ini ada, apabila ini maksudnya dia kita pelajar kena tulis situasi dia. Dia buat macam bahan tu, dia buat apa? Apabila bahan itu dialirkan elektrik kat sini. Ini ada sel kering kan? Ini menunjukkan dia dialirkan elektrik. Okey. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk leburan. Menyebabkan apa hasilnya? Pemerhatiannya ialah jarum ammeter tu terpesong. Ha, itu jawapan. Okey, kita pergi detail lagi tengok. Okey, ni jawapan tadi ya. Ini jawapan tadi. Saya pecah pada 5 poin yang perlu ada pada ayat itu. Itu yang pertama, bahan ion tu sendiri. Bahan ion tu ialah mesti kita ulang apa soalan tanya. Kita ulang soalan tanya apa? Misalnya soalan tanya, apakah definisi secara operasi bagi bagi? Sampai itu soalan. Bagi apa? Apa yang ditanyanya? Iaitu bahan ion. Jadi kita kena ulang balik. Salin semula bahan ion. Kemudian ada komponen yang kedua. Ya, ya, silakan. Cikgu Jalal, ni ada soalan dari Tian Ying Ho. Perlukah kita tulis operasi? Perlu. Operasi itu ialah ada perkataan apabila. Okey, saya sambung. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Dalam penerangan ni ada. Okey. Yang kedua, kita tengok dia adalah. Adalah. Jadi pelajar kena tulis tu adalah atau ialah. Sebab ini adalah definisi. Definisi ya. Mesti ada perkataan tu. Okey, yang ketiga ada bahan tu. Kita ulang balik bahan ni. Mesti ada ini. Dah sebab dia tanya bahan ion tu apa? Dia sama ada bahan ke proses, tindak balas, alat yang menerangkan tentang apa yang soal. Okey. Jika dua perkataan, soalan tu ditanya dua perkataan macam sekarang ni bahan ion. Perkataan pertama ialah bahan, perkataan yang kedua ion. Biasanya boleh ulang semula perkataan yang pertama. Okey, untuk menyenangkan. Kalau dia tak satu perkataan saja, pelajar kena tengok eksperimen itu. Dia diketik bahan apa, soalan tu ditanya tu benda tu apa? Dia tu proses ke, dia ada tindak balas ke, dia ada alat ke. Kalau dua perkataan senang dah, kita boleh ambil perkataan yang pertama. Okey, yang keempat, apa yang dia ada? Yang keempat adalah
jarum ameter terpesong yang saya tulis kemudian sekali. Boleh tulis di tengah atau boleh tulis last sekali. Ini ialah pemerhatian secara operasi. Inilah secara operasinya. Cara maknanya pemerhatian yang secara operasi. Tapi bukannya inference. Itu kena buat ambil perhatian. Dia nak pemerhatian. Pemerhatian ini ialah apa hasil yang kita nampak dengan mata kita. Pada soalan tu nampak benda tu. Bukan yang tersirat di belakang. Bukan yang tersirat di belakang. Boleh faham kan? Macam ni yang kita nampak jarum tu terpesong. Atau ada bacaan. Tapi yang tersirat di belakangnya apabila jarum terpesong, menunjukkan dia boleh mengalirkan elektrik. Mengalirkan elektrik itu yang itu ialah inference. Tak boleh tulis kat sini inference-nya. Kena tulis pemerhatian. Dan yang terakhir yang kena ada dalam jawapan kamu ialah ayat ini. Apabila elektrik dialihkan. Ini ialah bagaimana atau operasinya atau situasinya. Atau bagaimana atau kaedah eksperimen itu dijalankan. Okay? Ada lima benda yang perlu ada pada ayat kamu. Cuma sebab ada banyak kategori itu, lima benda perlu ada pada ayat kamu tu. Bila dah masukkan lima benda ni, make sure saya nasihatkan pelajar-pelajar baca semula ayat yang kamu tulis. Ayat kamu tu boleh difahami atau tidak. Ayat lengkap atau tidak. Atau ayat tergantung. Kalau perlu, mungkin perlu tambah kata-kata untuk menyambung, menyedapkan ayat, perlulah. Tapi poin ini, lima poin ini mesti ada dalam ayat. Atau secara ringkas formulanya kita boleh kata saling soalan, tambah adalah, ialah, tambah dia bahan atau proses atau alat, tambah yang menghasilkan, yang menyebabkan, yang ditunjukkan. Ini untuk menyempurnakan ayat. Okay? Dan kemudian tambah pemerhatian dan plus ada situasi. Situasi boleh tulis di hadapan, di tengah ataupun juga di belakang. Okay, dapat? Ada soalan lagi tentang ini? Ada Cikgu Mizah? Tak ada? Tak ada. Alhamdulillah. Saya harapkan pelajar dapat. Mana-mana kalau pelajar ada, tak guna. Kalau ada nanti saya ni. Saya celah. Saya nasihatkan pelajar print screen yang ni. Angkat yang ni dulu. Print screen. Takut nanti cikgu tak kongsi. Print screen. Semua orang print screen yang ni. Supaya tengok kemudian hari. Dapat eh? Semua orang print screen yang ni. Okey. Okey. Tengok contoh lain juga. Kita tengok contoh berikutnya. Tadi kita dah tengok macam mana nak jawab kan? Kita try yang ni pula. Nak jawab yang ni. Okey. Saya bagi dulu pemerhatian. Ya. Yeah. Cikgu ada soalan ni. Dari yeah. Siti Aryati. Siti Aryati, okey. Bahan ion ialah okey, ditanya ni betul ke, boleh ke tak terima ni kan? Bahan ion ialah bahan yang menyebabkan jarum terpesong dalam keadaan leburan. Dalam kurungan ni dibuat tanpa ayat elektrik. Boleh terima tak cikgu? Maksudnya dia berhenti ayat kat situ. Ha, dia tak lengkap. Maknanya kan? Tidak lengkap. Dia apa yang tidak ada kat situ ialah situasi tak ada. Dia ada poin yang pertama bahan tu disalin balik, ada ialah ada bahan, kemudian ada last sekali ada pemerhatian dia kan. Cuma tidak ada yang kelima. Jadi salah jugalah, tak lengkap, masih belum dapat markah. Sebab tu kalau ada DSO ni, soalan DSO ni ialah soalan tahap tinggi. Okey, boleh ya? Kita cuba yang ni laju-laju ya. Saya bagi pemerhatian dulu. Okey. Ini pemerhatian. Semua cuba taip dalam chat tu apa jawapan definisi sebab alloy. Apa definisi alloy untuk eksperimen ni?
Cuba type dalam chat tu. Laju-laju. Silakan. Okey. Masih lagi bahan kitchen. Ada tanya bahan ion ialah bahan yang menunjukkan jarum ampere peson apabila dipanaskan. Dia ada situasi apabila dipanaskan. Cuma yang ini pun kurang tepat. Kalau tengok gambar rajah tadi, tidak ada pun menunjukkan pemanasan. Tak tepatlah yang ni. Yang pentingnya dia ada alirkan elektrik. Ada alir elektrik ya. Setakat dipanaskan belum dapat markah lagi. Okey. Cuba yang ini pula, alloy ni. Siapa nak jawab dah? Tulis laju-laju. Tak ada eh? Okey, tak apa. Saya rasa kalau saya tunggu jawapan pelajar mungkin masa kita tak mencukupi ya, betul Cikgu Mizan? Ya, betul. Kita teruskan nanti kalau ada yang ni kita up. Okey. Apa definisi alloy ni? Kita yang pertama kita tulislah alloy tu kan. Mula-mula kena salin. Alloy, lepas tu kena sambung adalah atau ialah. Lepas tu sebab ini satu perkataan je. Tak bolehlah nak salin perkataan yang pertama. Jadi kena tengoklah ke atas tu ada kat clue kat mana. Ada clue. Alloy ni dia kata alloy diwakili keluli adalah alloy. Dia tengok keluli. Keluli dalam jadual itu dia kata berjenis bongkah. Bolehlah kita guna perkataan bongkah. Alloy adalah bongkah sebab bongkah itu ada pada eksperimen ni. Ataupun boleh je bahan sebenarnya. Dia bahan pun bolehlah. Alloy itu bahan, alloy itu bongkah. Kan? Boleh. Lepas tu nak kena sambung apa? Yang penting yang belakangnya ada pemerhatian dan ada situasi. Kemudian apa pemerhatiannya? Lekuk pada bongkah besi lebih dalam. Tapi kalau kita baca ayat ini tidak lengkap. Itu saya kata last kali sudah kamu salin. Ayat ni lengkap tidak? Tidak lengkap. Jadi kita kena backy ayat ni. Jadi backy macam mana? Ayat ni tak lengkap kan? Kita backy semula. Alloy adalah bongkah. Sebab kalau kita ambil yang pertama tadi. Sebab pemerhatian yang pertama yang kita tulis ke atas. Sebab soalannya nyatakan pemerhatian je. Kita tulis je lekuk pada besi lebih dalam. Sebab kita ambil pada besi. Cuma yang kedua tu dia tanya alloy. Bukan tanya besi. Besi bukanlah lekuk dia lebih dalam kan. Salah lah kan. Jadi kita ubah balik ayat kita. Bokak adalah lekuk dia lebih cetek sepatutnya. Tapi kena ada ayat penyambung yang sedap. Tambah yang kat tengah. Tambah yang penyambung ayat. Supaya ayat kita tidak tergantung. Cukup tak lagi? Tak cukup lagi. Kena ada operasi belakang tu. Ada dah pemerhatian. Kita nampak cetek tu. Apabila kita tengok eksperimen ni. Lekuk keluli cetek 5 je. Besi ni lebih dalam. Kita faham bila dia cetek keluli ni lebih keras. Besi ni lebih lembut. Tak betul kalau kamu tulis alloy adalah bongkah yang lebih keras. Sebab lebih keras itu ialah inference-nya. Yang belakang. Kita tak nampak. Yang kita nampak dengan mata kita bila tengok ialah lekuk itu. Jadi kena tulis pemerhatian. Cuma belum lengkap lagi. Kita tak tahu operasinya. Apa operasinya kat sini? Operasi ni, eksperimen ni dijalankan dengan menjatuhkan beban kepada bongkah ni. Kan? Jatuhkan beban. Beban ni 1 kilogram ni jatuhkan pada alas bola keluli ni. Itu menghasilkan lekuk. Okay? Jadi kita kena tambah situasinya. Apabila pemberat 1 kg dijatuhkan ke atasnya. Ke atas alor tu lah. Ke atas bongkah. Atasnya atau kata bongkah pun boleh. Okey, dapat? Ada soalan? Okey, betul lah tu. Diana, Natasha tu okay, bukan soalan Diana, dia cuma nak bagi baca lah kan. Alloy adalah bahan yang menyebabkan kedalaman lekukan lebih cetek apabila pemberat dilepaskan ke atasnya.
Okey, cantik Diana. Terima jelas lah kasih. kan. Pandai. Bagus. Ada ni ada nampaknya ada calon-calon A plus kita. Ada Tahniah lagi. Diana. Ada lagi daripada Chian Yeng Ho ni. Alutlah bahan yang menunjukkan kedalaman lekukan di atas bongkah ialah 5 mm apabila dihentam oleh 1 kilogram pemberat. Apabila dihentam. Ni pun boleh lah. Boleh lah kan. Cuma okey boleh. Okey, yang satu lagi tu Zaki. Zaki ni tak lengkap kan ayat ni. Alloy ialah bahan dibuat daripada campuran dua unsur logam melalui campuran kimia. Ini ialah teori Zaki ya. Minta maaf Zaki. Itu teori. Bukan DSO. Kalau teori mungkin hampir tepatlah kan. Campuran dua atau lebih bahan, tapi itu bukan DSO. Okey, kita tengok contoh berikutnya. Kita sebab ini susah, kita bagi contoh banyak sikit. Panjang sikit masa sikit. Okey, cuba kita tengok ini pula. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam-logam berbeza dengan oksigen. Okey. Nampak pada gambar Rajah tu ada potassium manganat atau kalium manganat bahasa Melayunya. Okey, ada kapas kaca atau glass wool, ada magnesium, logam magnesium, dua-duanya dipanaskan serentak. Keputusannya dicatat dalam jadual. Logam magnesium dia terbakar apabila dipanaskan serentak, dia terbakar dengan nyalaan terang. Besi dia membara dengan terang. Soalan ni soalan C. Saya tak ambil A, B, tak ambil. Ambil terus untuk DSO eh. Magnesium adalah logam reaktif. Dia dah beritahu magnesium ni logam reaktif. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam reaktif. Jadi dia minta kamu, dia dah beritahu logam magnesium ni logam reaktif. Cuma soalan dia, dia tidak tanya berikan definisi secara operasi bagi magnesium. Dia tanya logam reaktif. Kalau kamu terus je salin, magnesium adalah sudah tentu salah lah kan. Jadi jawapan kamu kena bermula dengan, ada sesiapa nak tulis jawapan cepat-cepat? Nak taip dalam chat? Tak ada, saya teruskan sebab saya masa kita terhad. Kena tulis yang pertama logam reaktif. Salin, selepas bagi, selepas perkataan bagi, logam reaktif. Kemudian mesti ada perkataan adalah atau ialah. Tapi saya lebih gemar adalah lah. Kemudian sebab dua perkataan kita boleh salin perkataan yang pertama. Logam. Adalah. Chiah kata definisinya logam reaktif ialah bahan yang ditunjukkan oleh kereaktifan yang tinggi apabila dipanaskan dengan oksigen. Okey, terima kasih pada Chia, tapi minta maaf Chia. Kurang tepat. Kat mana kurang tepat tu? Okey, sebab kamu tak perkataan ditunjukkan oleh kereaktifan yang lebih tinggi. Kereaktifan lebih tinggi itu bukan pemerhatian. Itu adalah inference. Betul dia yang bergerak balas, tapi yang bergerak balas bentuk inference, bukan pemerhatian. Kat situ salah. Ya. Okey, yang lain Ismail kata logam reaktif adalah mudah terbakar. Ini pun selepas adalah tu mesti diulang kan, saya kata tadi mesti perkataan logam tu ambil balik atau bahan. Jadi kat situ tak ada keyword, tak ada, tak cukup. Jadi salah juga. Okey. Dua-dua jawapan salah. Minta maaf ya. Okey, ada seorang lagi. Min kata logam reaktif adalah logam yang akan terbakar dengan nyalaan terang apabila dipanaskan. Ini macam mana pula? Logam reaktif adalah betul. Logam betul. Terbakar dengan nyalaan terang. Betul. Itu adalah pemer hatian. Betul juga. Dan situasinya apabila dipanaskan
Betul juga, tapi yang lebih baik situasinya seperti yang ditulis oleh Diana. Diana tulis lagi baiklah. Min tu dah betul. Terima kasih Min dan ya. Tapi yang lebih baik yang ditulis oleh Diana. Diana kata logam reaktif adalah bahan yang menghasilkan nyalaan. Oh, Diana tak lengkap juga Diana. Sorry. Nyalaan kena tulis nyalaan. Nyalaan macam mana yang magnesium tu? Tak lengkap juga Diana. Tapi tapi yang belakang tu, situasi tu yang Diana lebih tepat yang belakang. Tapi nyalaan tu tak kemas lah. Sebab magnesium ialah dalam jadual tu tulis magnesium, nyalaannya terbakar dengan nyalaan terang. Kena ada sekurang-kurang perkataan nyalaan terang. Boleh Diana? Okey, ada seorang lagi. Oh, laju. Bagus. Aktif. Ismail tulis semula. Sekali lagi, betulkan semula. Bahan yang mudah terbakar dengan terang bila dipanaskan. Okey, betul. Boleh Ismail? Nampak ada Sazwani pun ada. Okey, Diana betulkan balik. Okey, kita pergi ya seterusnya. Kita tengok contoh lain pula. Itu dah ada saya. Okey, tengok yang ni pula. Laju-laju. Nampak kan? Yang ni ialah ada dua eksperimen itu. 4.1 dan 4.2. 4.1 dan 4.2. Okey, dia ada cerita kat atas tu. Rajah 4.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji keterlarutan etanol dalam air. Rajah 4.2 pula menunjukkan untuk mengkaji keterlarutan bahan M dalam air. Yang 4.1 etanol, yang 4.2 tu bahan M. Soalannya, dia minta definisi secara operasi bagi alkohol. Cuma mungkin saya tak ada, tak crop kat sini. Dia ada perkataan awal tu, etanol tu ialah alkohol sebenarnya, kan? Etanol tu maksudnya soalan ini dia, jawapan kamu mesti merujuk pada rajah 4.1, bukan 4.2. 4.2 tu kenapa diberi? Nanti kita, kalau kamu jawab, kita nampak apa. Sebenarnya dia nak bagi hint kepada kamu jawapan tu. 4.2 tu ada hint untuk pemerhatian. Okey, laju-laju tulis apa itu alkohol. Semula-semula. Okey, tak ada orang lagi. Jadi kita nak mula jawapannya, saya teruskanlah ya. Teruskan jawapan. Jadi kita kena mula dengan perkataan alkohol adalah. Alkohol. Dia tak ada, dia satu perkataan saja, tapi kita tahu dia cecair, dia adalah bahan. Okey, ada, dah ada Ciah dah tulis. Alkohol ialah bahan yang menunjukkan, bahan sekali lagi, yang boleh larut dalam air suling apabila dicampur. Macam mana betul salah ni? Kurang. Pemerhatian dia ialah boleh larut. Kita nampak ke dia boleh larut? Nampak mata kesal ke? Sebab tu dia bagi yang 4.2. 4.2 tu tidak boleh larut. Apa yang kita nampak bila tak boleh larut? Dia ada dua lapis. Dua lapisan kan? Tapi untuk 4.1 dia satu lapisan je. Jadi pemerhatiannya bukan boleh larut. Boleh larut itu ialah inference. Jadi Ciah minta maaf Ciah, ada sikit kesilapan. Jadi sebenarnya tak boleh tulis boleh larut. Dia kena tulis dia satu warna saja atau satu lapisan saja. Itu pemerhatian dia. Jadi alkohol ialah bahan, kena ulang balik, ialah bahan yang apabila dicampur dengan air suling itu ialah situasi. Situasi dan dia ada satu lapisan je atau yang lain tidak menunjukkan dua lapisan. Atau kata lain ni kalau tak nak tulis kata tidak tu negatif, ambil yang positif yang menghasilkan satu lapisan, tidak lampau dua lapisan lah. Boleh tak? Ini sebenarnya yang saya tunjukkan ni ialah soalan tahun 2020. Soalan ni ramai salah cikgu. Ya, tahun lepas ramai boleh, salah. Boleh
Ni boleh kira lah berapa orang je betul kan? Okey, berapa orang saja betul yang ini. Subhanallah. Mana ketian dah pelajar dapat soalan ni tahun lepas. Ramai sangat salah ni. Betul. 90% salah jawab yang ni. Mana sangat susah lah tahun lepas ni. Sian. Ada-ada soalan tahun ni tidaklah macam ni. Menjelaslah pemerhatian dia. Okey. Sudah clear ke? Kita nak pergi bahagian lain ke? Atau nak teruskan dengan bahagian ini? Kalau dah clear, saya nak pergi ke bahagian lain. Kalau tidak, masa kita habis kat sini banyak sangat kan? Teruskan cikgu. Okey. Bahagian lain pula ya. Saya masuk. Okey. Ini ialah yang keempat. Yang kelima. Kita pergi pada yang B sekejap. Okey. Ni yang soalan bahagian B ni, ini saya dah tunjuk kamu tadi kan. Ni contoh soalan. Ini yang saya tunjuk tadi bila saya tunjukkan jump score tadi. Saya ambil soalan ni lah. Dalam jump score tu. Okey, soalan nombor 6. Ni soalan nombor 6. Okey, diberi macam ni. Raja menunjukkan gambaran skema penentuan jantina pada manusia. Dia bagi bapa 44 tambah XY, ibu dia, mother 44 tambah XX, kemudian proses A, gametnya apa. Kemudian diberi ruang kosong. Ini baru soalan, tak ada betul soalan. A-nya dia tanya, namakan kromosom yang membawa jin bagi menentukan jantina. Ini kamu kena ingat. Tak ada pun pada gambar raja. Sebab soalan A ialah soalan mengingat. Kamu tahu tak? Apa? Jadi kamu kena tahulah. Jawapan ni ialah kromosom Y. Ingat tak ingat lah. Kalau ingat, kamu tahu yang menentukan jantina itu ialah kromosom Y. Sebab apa? Ibunya bawa X, dua-dua X. Yang bapanya satu X, satu Y. Jadi yang menentukan jantina tu kromosom pada bapa. Okey, sama ada Y atau X. Okey, kemudian B-nya berdasarkan diagram, apakah proses A? Ini memahami, tengok program tu kita tengok tahu apa proses A itu ialah meiosis, penghasilan gamet. Kemudian D tu dia minta lengkapkan jawapan tu, lengkapkan skema tu. Kalau kita tengok balik, skema ni tak lengkap. Jadi dia minta calon lengkapkan skema tu. Okay. Jawapannya kat mana? Macam ni lah lengkapnya. Saya copy paste je kat situ ya. Tu lah jawapannya. Kamu kena buat begitulah. Okay. Itu baru dapat satu markah sebab dia ada tanya satu lagi. Berapakah peratus keberangkalian anak perempuan? Berapa peratus anak perempuan? Jadi kita tengok pada hasil kita lengkapkan raja skema ni, anak perempuannya satu kat sini, dua kat sini, lepas tu dua lagi ni lelaki, ini pun lelaki. Dua perempuan, dua lelaki. Sudah tentu kita akan dapat keberangkalian anak perempuannya 50%. Dua markah. Kemudian soalan D itu menganalisis seorang bapa terdedah kepada sinaran radio aktif yang menyebabkan ada di antara spermanya yang mempunyai genetik 22 tambah O. Ini bukan semualah. Bapa ni saja, bapa dan soalan ni. Dia terdedah kepada sinar radio aktif, sperma dia cacat. Sperma yang dihasilkan cacat. Tapi dia tak tahu, dia sihat je kan. Sperma dia cacat. Jika, soalannya, jika sperma yang termutasi tadi disenyawakan dengan ovum normal, apakah jantina anak dan penyakit yang dihadapi? Ni pun kamu kena tahu dah dia buat macam mana ni. 22 bapa ni, kalau 22 tambah O, dia akan menghasilkan gametnya ialah apa? Dua gametnya saya tulis dengan pen, saya ambil pen sikit.
Gamiknya bila bagi dua. Ni gamik dah. Ini gamik dah kan? Ni gamik. Ni gamik ni akan bercantum dengan ovum. Ovumnya ialah 22 tambah X. Ovum normal. Ovum normal. Jadi kita akan dapat anaknya ialah 44 tambah 44 tambah X sahaja. Ataupun bolehlah XO. Soalan yang ditanya, dia tanya jantina. Apa jantina anak ni? Sudah tentu jantinanya perempuan. Sebab tak ada Y. Perempuan. Dan apa penyakit yang dihadapi oleh anak ini? Ini ialah sindrom Turner kan? Sindrom Turner. Okey, ini satu. Oh, sorry. Okey, ini contoh. Saya ambil satu-satu je. Contoh nombor 7 dan nombor 8. Saya ambil satu saja. Ambil satu saja. Takrifkan kadar tindak balas. Satu markah. Ini kamu kena ingat je. Tahu sebab soalan nombor 8, satu markah ialah mengingat. Takrifkan kadar tindak balas. Ini takrif dari segi teori lah. Kadar tindak balas ialah, kamu ingat boleh tulislah, kadar tindak balas adalah perubahan kualiti bahan atau hasil bahan per unit masa. Okay. Yang kedua, B ialah soalan mengaplikasi. Okay. Dia bagi gambar rajah ni, rajah menunjukkan keputusan eksperimen dan dijalankan oleh seorang murid untuk menentukan kadar tindak balas 0.5 gram logam magnesium. Logam magnesium, ada semua logam magnesium ni. Ini saat yang pertama 0.5 sehinggalah 30 saat. Lengkap 30 saat. Makin lama 10 saat, logam magnesium tu makin kecil sehingga saat ke-30 hilang. Maksudnya sudah habis. Jadi soalannya tunjukkan bagaimana murid tersebut dapat menentukan kadar tindak balas. Ini soalan mengira. Tapi dua markah, dia minta kamu tunjukkan jalannya. Kena tunjuk jalan dan bagi jawapan. Dua markah. Okey. Itu jalannya, kadar tindak balas ialah perubahan tu. Jisim magnesium tu. Asalnya 0.5, di akhirnya 0. Bagikan dengan masa, dapatlah jawapannya 0.017 gram sesaat. Dapat kan? Jadi contoh, ini C ialah contoh menganalisis. Diberi gambar rajah ni, semua gambar rajah ni ada dalam buku teks. Dua tindak balas cepat dan satu lagi tindak balas lambat. Okey, cepat dan lambat. Okey, berdasarkan graf banding bezakan. Okey, bila disebut banding beza, banding dan beza tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Banding beza. Bila banding beza, lebih baik kamu jawab dalam bentuk graf ataupun boleh buat ayat pun tak apa kalau tak muat, kan? Macam ni dah bentuk bukan graf, table. Perbandingan dua tu. Banding beza. Bagusnya ini perbandingannya cepat lambat, kadar tindak balas cepat dia kadar dia tinggi, tindak balas lambat kadarnya rendah, masa dia singkat lama. Cukuplah dua markah. Tapi sebagusnya sebab ada banding beza, bagi juga persamaan. Bagi juga persamaan. Persamaan kalau sebut tindak balas ni, bahan hasilnya akhirnya, bahan hasil akan bertambah, bahan tindak balasnya berkurang. Itu persamaannya. Okay. Bila sebut banding beza, bagi dua-dualah. Patutnya ada persamaan dan ada perbezaan. Okey. Last kali ini ialah menilai satu markah. Dia kata wajarkan. Bagi sebab je. Dia beri tunjuk ini. Kalau gambar ni ialah gambar fotosintesis kan. Kamu dah belajar fotosintesis ni daripada tingkat sekolah rendah lagi saya percaya. Tahun 1, tahun 2 pun ada.
Tanya kenapa ni, kenapa tindak balas dia yang ditunjukkan ni ialah tindak balas perlahan. Wajar kan? Beri sebab kenapa dia dikategorikan sebagai tindak balas yang perlahan. Jawapannya kerana dia ambil masa panjang, kan? Ambil masa panjang atau lama untuk menghasilkan produk dia hasil. Itu keyword dia, masa dia panjang. Keywordnya. Okay, untuk satu markah. Ini menilai, ya, menilai. Okey, kita tengok contoh nombor 9 dan nombor 10. Saya ambil ini yang nombor 10 dalam jump score tadi. Nombor 10, ya. Ini diberi satu rajah sinar bagi optical instrument. Dia tak beritahu pun apa tu alat optik apa ni. Dia berdasarkan rajah di atas beri satu ciri. Image. Okey, senang lah kan? Ini memahami. Memahami. Kita tengok ni, kita nampak dah. Ini image dia. Image ni, haa, dah dilabelkan image ni pun. Dah pun dilabel image. Lepas tu dibuat pula garisan yang putus-putus. Ni tandakan, tanda apa ni? Tanda dia, bila kita buat tanda putus-putus, dia adalah jenis maya. Dan kita nampak dengan jelas, dia juga ciri yang kedua, dia tegak. Tapi sebabkan satu markah kita jawab satu cukup lah. Satu markah jawab satu je. Jangan jawab dekat sini. Sangat penting kamu jangan jawapan kamu itu bertentangan. Maksudnya kamu jawab satu maya, kamu tulis dan ke atau ke, kamu tulis sini atau ke atau pun boleh. Atau kamu kata nyata. Okey, okey. Ha, boleh tak markah ni? Kalau gini tulis jawapan kamu. Maya betul. Cikgu pun tanda. Tapi sini nyata ni salah. Ha, dia bertentangan. Apa jawab markah yang kamu dapat? Kamu akan dapat markah. Gitu je. Kosong markah dapat. Okey? Kosong markah. Sebab tu jangan guna, jangan tulis yang bertentangan. Okey. Mana erasernya. Jangan tulis. Kalau tulis dua gini tak apa. Maya tegak kamu tulis koma. Ini tak apa sebab dua-duanya betul. Tulis dua tak apa. Mesti betul dua-dua. Kalau tulis dua, satu betul, satu salah, kosong markah. Sebab tu kalau kamu tak pasti, jangan tulis banyak-banyak jawapan. Tulis yang betul-betul kamu pasti itu jawapan saja. Boleh kan? Sebaiknya tulis satu cukuplah. Kan? Tulis maya saja cukup. Sebab itu yang kamu confirm betul. Sebab nampak dia buat dah titik-titik, image tu titik-titik putus-putus. Okey, kita sambung. B ni, bagaimana anda boleh mendapat image yang sama saiz? Bagaimana tu dapat image sama saiz? Ini ialah soalan mengaplikasi. Bagaimana nak buat supaya dapat image, saiz image sama dengan saiz objek. Ni kena apply pengetahuan tu kan. Jadi jawapannya kena letaklah image tu pada 2F. Pada kedudukan 2F. Mudah ya. Okey, C pula. Pada pendapat anda, mengapa perspek digunakan sebagai kanta cermin mata? Ini minta pendapat. Ini soalan menilai. Menilai. Dua markah, menilai dua markah. Ditanya pendapat kita. Ya, kita kena, bila ditanya pendapat ni dua markah, kita kena bagi yang positif. Kena, sebab apa perspek diguna? Jadi ciri yang positif pada perspek itu. Kena bagi. Ciri yang baiklah maksudnya. Itu perspek tu ringan. Perspek tidak mudah pecah, misalnya kan. Perspek tu boleh bertindak macam cermin, loop cahaya, banyak lagi jawapan lain. Tapi bagi sebab dua markah je, dua markah saja. Tengok markah, sentiasa tengok markah. Jadi bolehlah bagi dua je point. Sekurang-kurangnya dua point. Satu, dua, ni dua. Lebih ringan satu markah. Lebih tidak mudah pecah satu markah.
Okey, untuk soalan struktur bahagian B, saya tidak tidak galakkan kamu jawab lebih daripada markah yang diperlukan. Sebab dia ada konsep pemeriksaan, nanti ada konsep wrong cancer right. Maksudnya yang salah akan menyebabkan yang betul jadi hilang markah. Macam itulah. Seperti yang saya tunjuk di A tadi kan. Tidak digalakkan kamu jawab lebih daripada markah. Kalau markahnya dua, bagilah dua yang betul. Kalau markah satu, bagi satu cukup. Saya bimbang takut yang dua tu satu betul, satu salah. Boleh faham kan? Kan ada soalan? Okey, tak ada soalan kan? Okey, ini pula contoh nombor 9 tadi kan? Nombor contoh mereka cipta. Okey, kita baca sama-sama. Okey, semasa aktiviti kelangsungan hidup di hutan rekreasi. Rindunya kita nak masuk kan, hutan nak pergi kelok. Kat hutan lama dah tak pergi tak boleh duduk kat rumah je kan. Jadi anda dan ahli kumpulan diberi satu surat. Surat rahsia. Surat rahsia. Ini aktiviti. Ini penganjur bagi satu surat. Setiap kumpulan dapat satu surat. Tak tahu apa kandungannya. Surat itu ditulis dengan tulisan yang sangat halus. Sengaja dibuat tulisannya sangat halus. Tidak boleh dibaca dengan mata kasar. Wow. Halus sungguh ni. Dengan peralatan yang ada, iaitu satu beg plastik Luxina, satu dia kata satu beg plastik Luxina A4, saiz diberi A4, gelang getah dan air mineral. Air mineral, ni air mineral. Reka satu alat yang boleh membantu anda membaca surat rahsia tu. Dia nak jawab surat tu, nak buat aktiviti tu, nak baca dulu kan. Sebenarnya aktivitinya yang dimintanya untuk mulih kamu baca tu lah, apa benda yang tertulis tu. Macam mana nak buat ni? Nak buat ni sebenarnya dia nak buat kanta pembesar. Nak buat kanta pembesar menggunakan bahan semula jadi yang ada pada kita kan. Macam bahagian nombor A tadi lah. Ditunjuk Raja Sina tadi. Jadi jawapannya, salah tekan. Jawapannya ni lah. Kamu sebarang bahan Luxina di kaca, plastik, air boleh bertindak sebagai, ini konsep, dia bagi konsep. Ini konsep dia, satu markah untuk konsep. Ini dapat satu markah, ini untuk konsep satu markah. Lepas tu dia lukis, boleh lukis atau boleh tulis ayat. Ni GR ni maksudnya gambar raja. Air mineral diisi dalam beg plastik. Satu markah. Diikat di hujung tu dengan gelang getah, satu markah lagi. Beg air diletak di atas surat rahsia, satu markah lagi. Tulis tulisan pada rahsia boleh kelihatan. Okey, jadi mana-mana perkataan ini dia boleh gambarkan dengan gambar rajah ataupun boleh ditulis dengan ayat. Mungkin gambar rajah mungkin susah, boleh juga tulis dengan ayat. Mana-mana dua. Maksima dua saja markah daripada sini. Jadi markahnya sini satu, sini dua. Jadi dapatlah tiga. Dapatlah tiga. Konsep satu, dia tulis gambar raja berlabel dengan atau penerangan ni dua markah. Dapat kan? Okey, kita okey, ini pula saya nak nyatakan kesalahan-kesalahan yang selalu berlaku. Ke ada atau ada soalan? Tak ada eh? Tak ada soalan? Kesalahan. Okey, saya teruskan. Tak ada soalan. Okey. Kesalahan-kesalahan yang selalu berlaku, pelajar tidak menjawab soalan tetapi menulis apa sahaja yang mereka tahu. Itu biasalah kan. Dia tak tahu nak jawab, dia tulis je. Pemeriksa tengok, banyak budak tulis ni. Ingatkan jawapan. Tapi rupanya bukan. Contoh macam ni lah kan. Ini yang real ni ya. Yang real saya ambil. Yang real. Dia tanya apa? Dia tanya tindakan reflect tu dia tulis spinal cord. Kan? Salah. Okey. Macam ini pun gitu juga. Okey. Salahan yang kedua, jawapan bertentangan. Saya dah cerita tadi ni. Yang bertentangan tadi. Contoh ni. Alloy
yang mana dia suruh kumpulkan alloy satu logam, mana logam tulis mana alloy, dia tulis sama je. Sebelah alloy kuperen duralumin gasa timah, sebelah logam tulis pun kuperen duralumin gasa timah, sama dua-dua. Adalah yang ada yang betul kan. Kalau sini alloy mana alloy, duralumin ni alloy, gasa ni alloy. Oh sini kuperen tulis, ini timah pun tulis. Tapi ada ke dapat markah ni? Tak dapat, sebab WCR pemeriksa pun tulis ni ha. WCR. Okey, jawapan yang bertentangan. Okey, contoh lain lagi. Cadangan contoh jawapan umum. Pelajar tulis jawapan umum saja. Ini biasa. Contoh soalan, cadangkan satu kaedah mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat. Tiga markah. Tiga markah biasa kena bagi tiga poin. Okey. Terangkan jawapan. Ini jawapan yang betul lah. Jawapan betul. Ini yang betul saya ambil ni. Maksudnya dia nak tiga poin, jadi kena bagi tiga. Yang spesifik, macam tangan robot. Spesifik, tangan robot. Dia tak tulis lah, dia kata dengan alat, dengan alat yang spesifik. Kamu tulis, itu umum. Kan? Jadi kena spesifikkan alat tu alat apa? Alat tu tangan robot. Jadi lebih spesifik. Kemudian, poin yang kedua, mengendalikan bahan reaktif tanpa perlu menyentuh. Ini keterangan dia. Sebab dia kata terangkan. Terangkan jawapan anda. Okey, kaedah dapat satu markah, tangan robot satu markah. Penerangan, bagaimana dia tangan robot tu boleh bekerja? Sebab apa dia guna, lebih baik guna tangan robot? Sebab dia tanpa orang sentuh. Okey, itu penerangan dia. Jadi pemeriksa akan tanda E2 ni, explanation kan. Poin yang ketiga kat sini, dia kata poin yang ketiga, menyebabkan mutasi. Okey, kalau maksudnya jika manusia terdedah tu, dia akan menyebabkan mutasi. Jadi sebab tu dia guna tangan robot tu. Sebab dia ada kaedah lain ni, kaedah maksudnya tidak pergi rapat lah, guna robot ke apa. Jadi ini keterangan dia. Dia ada dapat keterangan dan juga penerangan dia. Okey, contoh. Ini jawapan umum lagi. Masih lagi contoh jawapan umum. Soalan yang sama tadi, soalan yang sama. Calon ini jawab soalan yang sama. Tadi jawapan yang baik kan? Ini jawapan yang baik dapat 3 markah. Ini soalan yang jawapan umum pelajar bagi. Dia kata menggunakan baju yang terhalang. Dia tak sebut baju apa. Kalau dia sebut baju apa? Baju apa? Yang terhalang ni baju, kamu belajar, baju yang dilapisi dengan plumber. Itu spesifik. Kalau baju kamu tulis secara umum, baju khas kamu kata. Baju spesifik. Itu pun umum lagi. Kena terangkan apa yang khas, apa yang spesifik tadi. Okey? Dan jadi ini jawapan umum. Jawapan umum saja. Okey. Jadi itu saja untuk bahagian B. Kita pergi bahagian C pula kalau ada masih sempat. Masih ada lagi kan? Ada lagi soalan ke? Tak ada. Tak ada eh? Tak, kita pergi bahagian B sudah, bahagian C. Okey. Saya nak sentuh nombor 11. Oh ni nombor ni nombor 11 lah, bukan nombor 10. Okey. Nombor 11, tapi mungkin laju-laju je lah kita pergi ni. Sebab kamu akan bincang lebih detail nanti kamu masa buat PK. Alhamdulillah ada PK tu. Jadi doalah betul-betul sekolah kita boleh pergi bulan 10 nanti. Kita boleh buat PK. Okey. Dan kalau kita buat betul-betul, kamu akan mahir lah untuk jawab soalan ni. Okey, baik. Maknanya dia akan bagi situasi. Untuk PK pun, cikgu akan bagi situasi pada kamu nanti. Jadi, kamu akan work up untuk buat
menyediakan cara kerja eksperimen itu daripada situasi. Dia bagi situasi. Ini soalan SPM betul. Saya ambil ni, saya tak ingat tahun berapa. Tahun 2017 atau 2018 ni, saya tak ingat. Jadi dia bagi murid P, murid P dan Q, murid P dan Q berayun pada kelajuan yang sama. Murid Q mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti berayun berbanding dengan murid P. Situasi ini menunjukkan masa yang diambil oleh objek yang bergerak untuk berhenti bergantung pada jisimnya. Okay. Dia bagi keterangan dan gambaran supaya jelas bagaimana rupa gambar rajah ni. Kalau tak ada gambar rajah ni, kamu tak boleh jawab soalan ni. Sebab tak tahu bagaimana, apa beza murid P dengan Q ni. Tengok gambar rajah baru nampak murid P tu lebih besar daripada murid, murid Q lebih besar. Maksudnya jisim murid Q tu lebih besar daripada jisim murid P. Okay, sebab dia kata situ masa diambil untuk objek bergerak tu, berayung, berarti berayung tu bergantung pada jisim. Jisim Q tu lebih besar daripada jisim P. Okay, yang pertama biasa dulu dia tanya A tu hipotesis, tak apa. Sama je, sekarang ni pun ada hipotesis juga. Walaupun mungkin dia tanya, kalau tengok contoh yang tu tunjuk tadi, dia mula dengan penyataan masalah. Tak apa, kita pergi yang hipotesis dulu. Daripada situasi diberi tu, kita carilah pembolehubah sebab kita nak buat hipotesis. Tadi kita tak bincangkan hipotesis kan? Hipotesis ni boleh jawab dengan tiga cara. Boleh jawab dengan tiga cara, iaitu satu, guna jika maka; dua, guna semakin; atau ayat yang ketiga, guna penyata, ayat nyata. Yang penting dalam ayat-ayat ini ada PM dengan PB, ataupun PM ni adalah pembolehubah dimanipulasi, PB atau PG adalah pembolehubah bergerak balasnya. Okay? Yang pentingnya ada dua tu. Dan ayat tu ayat yang lengkap dan ayat yang boleh diuji. Okay, contoh sini kita kena tentukan daripada ayat ini apa pembolehubah dimanipulasi kita. Situ kita nampak ada dua murid. Ada dua murid. Jadi ada dua jisim. Murid tu mewakili jisim. Ada dua jisim yang berlainan. Okay. Jadi itulah PM-nya atau pembolehubah dimanipulasinya. Kemudian yang bergerak balas atau hasil eksperimen itu, hasil situasi itu ialah kelajuannya ataupun masa berhenti berayun. Bukan kelajuan ya, masa berhenti. Jadi itu ialah PB dia atau pembolehubah bergerak balas. Jadi bolehlah kita guna mana-mana ayat pun boleh. Sebenarnya saya nak terangkan kepada kamu, ayat jika maka boleh guna bila-bila saja. Ayat nyata pun boleh guna bila-bila saja. Dua ayat ni saya ambil pen. Ayat ni ayat nyata dan ayat yang pertama dan yang ketiga ni boleh guna bila-bila saja. Cuma ayat yang tengah ni, saya bulatkan nombor dua ni, hanya boleh digunakan apabila PM dengan PB dia ni boleh diukur atau dalam bentuk number, nombor, dalam bentuk nombor atau boleh diukur, barulah kita boleh gunakan ayat yang kedua. Tapi kat sini jisim boleh diukur, masa pun boleh diukur. Jadi kita boleh guna tiga-tiga ayat untuk eksperimen ini. Untuk situasi ini kita boleh guna tiga-tiga ayat untuk buat hipotesis. Okey, katakan kita nak guna jika maka. Jika, sebenarnya jika maka ni dia ada kritikal sikit nak buat tu, sebab dia kena ada ni, kena ada bagaimana cara digunakan. Semakin-semakin tak ada, yang nyata pun tak tak perlu. Okey, kata saya nak ambil jika maka dulu ya. Jika murid Q, murid Q tu yang lebih besar, atau murid Q tu boleh ganti dengan jisim. Murid Q tu boleh ganti dengan jisim ataupun kita nak tulis murid Q pun tak apa. Jika murid Q yang lebih besar berayun. Berayun itu ialah bagaimana ni?
Ini bagaimana atau cara tu berayun tu, barulah ada maka. Maka masa lebih lama untuk berhenti berayun. Boleh? Maksudnya sini ada bagaimana cara atau situasi lah. Ada juga orang pakai ini sebagai situasi ya. Situasi. Ada soalan? Ada soalan ni. Daripada okay, Cian ni. Bolehkah PM ialah murid P dan murid Q jika tidak sebut jisim? Tadi cikgu dah, cikgu Jalal dah sebut kan tadi. Ah okey. Jadi okey, untuk buat ayat, jadi ayat ni macam mana? Tak clear nak buat ayat tu. Betul. Betul, PM-nya ialah murid P dan Q. Betul. Nak buat ayatnya macam mana? Ciah boleh tulis semula? Boleh tulis ayat, bentuk ayat tu tak betul lah P, murid P dan murid Q tu sebagai. Okey, Ciah tulis. Jika murid P berayun, maka mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti berayun. Okey, betul Ciah. Ciah betul. Lengkaplah ayat kamu. Dah lengkap. Okey, kita cuba ayat nyata sekali macam mana? Adakah lebih susah nak buat ayat nyata dengan ayat maka, jika maka ni? Ayat nyata, ayat nyata ni dalam ayat tu tidak ada maka, jika maka, tidak ada semakin-makin. Tapi ayat itu ada PM dan PB. Mungkin dia guna perkataan lain lah untuk berhubung tu. Misalnya contohnya murid kita ambil jisim lah, kita ambil jisim lah. Jisim ni boleh mewakili PM kan. Jisim lebih besar, jisim yang lebih besar, inisialnya akan jadi lebih besar. Mungkin boleh macam tu. Kita tak ada jika, tak ada maka. Tak ada juga semakin. Itu maksudnya ayat nyata. Ataupun lebih besar jisim, lebih besar inisialnya. Ataupun lebih besar jisim, lebih lama masa berayun. Berayun. Dapat? Atau kalau semakin-semakin pula. Semakin-semakin paling senang kan? Bolehkah terima? Ni daripada Cian juga ni. Bolehkah terima jika tidak ikut konsep soalan? Bolehkah terima jika tidak? Saya tak tahu nak jawab macam mana. Itulah tak jelas ni, Cian. Tak jelas. Contoh ni, Cian tulis lagi. Jika murid P berayun, maka mengambil masa lebih singkat untuk berhenti berayun. Betul, Cian? Betul juga? Nak kaitkan dengan konsep tu, tak tahu saya nak kait macam mana. Minta maaf. Tak boleh nak jawab. Okey, saya sambung lagi ya. Okey. Ini pun satu contoh. Objek lebih besar, jisimnya mengambil masa yang lebih lama untuk berayun. Maksudnya tidak ada semakin-semakin, tidak ada jika maka. Okey, contoh. Okey, penyataan masalah. Penyataan masalah nak tulis macam mana, kita kena tulis dalam bentuk soalan. Bentuk soalan. Adakah, dan dalam ayat tu mesti ada PN dengan PB. Satu lagi ayat tu lengkap lah kan. Ayat sentiasa kita baca. Dah tulis tu baca semula. Faham tak kita baca? Kalau orang lain baca dia faham tak? Adakah kalau kita mungkin kata, adakah murid P dan murid Q, lepas tu kita ambil masa yang lebih lama untuk berhenti berayun. Kita baca balik ayat tu. Oh, ayat tak sedap. Kena tukar balik kan. Sebab tu perlu semak lah. Lepas tulis kena baca balik. Tengok macam mana. Okey. Dan yang pentingnya adakah ada betul soalan. Dan diakhiri dengan tanda soal. Dalamnya ada PM dengan PB. Okey. Contoh ayat. Adakah jisim lebih besar mengambil masa yang lebih lama untuk berayun. Okey. Ini contoh kan. Boleh lagi ayat-ayat lain pun, banyak lagi ayat yang lain yang betul. Ini contoh sahaja. Yang ingat penyataan masalah dalam bentuk soalan kan. Dan ada PMPB. Okey, C pula dia bagi dengan menggunakan pasir, dua baldi plastik, rajah radar-radar lain yang bersesuaian, huraikan satu eksperimen.
untuk menguji hipotesis di A, di 6A ni. Okey, jadi kita ambil yang kedua dululah. Dia ada C, ada yang pertama, ada dua. Biasanya kita jawab yang pemboleh ubah dimanipulasi dulu. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi di bahagian C dengan A tadi mungkin berbeza. Sebab di A tadi kita guna murid. Tapi yang C ni kita tak guna murid dah. Jangan tulis pula pemboleh ubah dimanipulasi sini murid P dan murid Q. Jadi salah lah. Cuma boleh tulis jisim boleh betul lagi lah. Kat sini kita tengok jisim lah yang tepatnya. Kalau kita tulis murid P dan Q salah. Kat sini. Okay. Okay, ada soalan? Ada soalan daripada Cian Yehu ni. Students P and student Q affect time taken for swing to stop. Ini pernyataan masalah kan? Pernyataan masalah dia. Is student P and student Q effect taken for swing to stop? Macam ayat tak lengkap ke kan? Mempengaruhi. Masa untuk berayun. Tapi lebih baik tulis jisim lah. Sebab dia tidak ada. Kalau tulis is student P bigger tu lah cantik sikit lah. Ada mewakili jisim tu. Tapi perkataan efek tu tak ada. Okay, boleh tulis dalam pernyataan masalah. Kita ada okay. Lebih kurang 5 minit . Tapi tak apa lebih sikit pun. Itulah masa. Tapi tak apa lebih kurang tu lebih sikit tak apa. Boleh kita pergi laju-laju. Boleh ubah bergerak balas sini masa untuk peti berayun dan malah kita cari satu. Kalau kat sini dia ada tulis dah malah ni apa ni kelajuannya yang sama. Ada perkataan sama kan. Itu kelajuan sama tu pun boleh. Boleh tulis sini kelajuan yang sama. Ataupun kita takrifkan pelajar sama sebab apa? Sebab dia daya yang sama ditolak kan. Ni pun nak di sini pun nak buat nak baldi nak berayun ni dengan pasir ni kita kena tolakkan baldi tu kan. Jadi daya tolakkan. Okey, tujuan pula, tujuan mesti ada perkataan mengkaji, mengkaji kesan pun boleh, mengkaji hubungan pun boleh, tapi yang penting lepas perkataan mengkaji ni yang penting. Kemudian ada PM dan ada PB. Ada PB ya. PB atau PG. Okey. Contoh ayat. Okey. Mengkaji hubungan antara jisim dengan masa untuk berhenti berayun. Kalau kita tak nak tulis jisim kat sini. Kalau kita nak ganti perkataan lain. Kena ambil ni. Dua baldi yang berlainan jisim. Satu mungkin baldi ada pasir. Satu lagi mungkin baldi tanpa pasir. Kena tulis dua-dua. Tapi kalau tulis jisim tak apa. Memadai dah mewakili kedua-dua. Okey baik. Ini senarai radas. Kalau dulu soalan ni senarai radas walaupun bentuk baru. Contoh yang diberi tu tak ada. Tak ada senarai radas. Cuma pelajar kena faham juga macam mana nak jawab soalan kalau ditanya bahagian ini. Kemungkinan soalan ni keluar ada. Sebab walaupun contoh yang diberi masa cikgu-cikgu terima penataran tu tak ada yang ni. Tak ada yang ni. Walau bagaimanapun dia boleh tanya. Kalau soalan macam ni dia kata diberi pasir je bagi radas lain. Bila ada perkataan radas lain, dia kena pelajar kena senaraikan apa radas lain tu. Okay, jadi radas lainnya kena senaraikan iaitu jam sebab nak tentukan masa kan. Bila masa ada kaitan dengan jam lah. Okey. Yang ni yang 4 markah. Yang 4 markah kaedah. Kaedah atau prosedur. Jadi pelajar boleh ingat je. Mungkin boleh format ini. Yang saya tunjukkan ini. Yang pertama mesti berkata. Yang pertama dan yang kedua ayat lebih kurang sama. Iaitu bagaimana nak susun radas. Bagaimana nak pasang radas. Nak susun radas. Ayat pertama dan ayat kedua. Ayat yang ketiga ialah sama ada melibatkan masa, biarkan. Ataupun kalau dia terus tindak balas tu cepat, tidak ada perlu menunggu.
adalah bagi merekodkan pemerhatian. Ini pemerhatian atau perhatikan, rekod ni ialah perhatian. Tapi kena tulis detail apa perhatian tu, pemerhatian tu, itu PB atau PG ni. Yang bergerak balas tu apa? Apa yang kita nak rekodkan? Apa yang perlu hasil kat sini? Tuliskan apa hasil. Tulis kita nak pemerhatian tu apa? Nak tulis itu markah yang ketiga atau yang keempat. Kemudian markah yang keempat ialah kita kena menggunakan semua bahan yang diberi. Terutama bahan apa ni? Bahan yang dimanipulasi. Yang dimanipulasi sini ialah pasir. Sama ada kita guna sebahagian badi yang pertama pasir ada penuh, badi yang kedua kosong boleh juga, atau badi yang pertama penuh, badi yang kedua separuh. Maknanya jisim yang berlainan. Markah yang keempat menggunakan semua pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi digalakkan pelajar melukis dulu. Pelajar melukis rajah yang berlabel. Okey, digalakkan pelajar bantu jawapan anda dengan melukis rajah. Rajahnya macam ni jelah kan. Badi ada dua, badi ni mungkin ada pasir, badi ni tidak ada pasir. Okey, ni ada pasir dalam ni, ini kosong. Dia bantu jawapan ni dengan label. Label. Ni label boleh macam ni, label di bawah. Atau kita boleh gariskan giding pun boleh nak label. Kurang-kurang ada yang penting tu lah label. Kalau tali ni tak apalah tak label. Dia kita nampak lah jelas kan. Ada yang penting-penting tu punya label. Okey. Katakan rajah tu jadi ayatnya yang pertama kita kan ayat kita yang pertama dan yang kedua tu susun radas. Susun radar. Jadi macam mana radar tu nak susun, mula-mula dia buat ada bekas, bekas ni baldi, masukkan pasir dalam baldi. Satu markah. Dan satu lagi biarkan dia kosong. Sebenarnya kat sini kita dah dapat dua markah. Markah yang pertama kan ni aktiviti masukkan pasir. Dan markah yang kedua kita ni markah yang keempat ni patutnya. Satu lagi baldi ni PM dia kosong. Dua markah ni. Jadi satu markah poin satu, ini poin yang keempat ni. Yang sini poin yang P4. P3, P3, 4 sini. Ini poin yang pertama. Okay, dapat dua markah dah ayat tu. Kemudian dia buat dah gantung. Gantung tu tengoklah pada skema. Mungkin ada markah, mungkin tidak ada markah. Okay. Ayumkan. Ni pun dia gerakkan, ni pun ada markah. Ini mungkin poin yang ketiga, ia jalankan eksperimen. Poin yang ketiga lah. Poin ketiga atau poin kedua lah, tengok susunan tu lah. Mungkin gantung ni poin yang kedua eh. Ini mungkin poin yang kedua. Tengok pada skema lah. Okey. Kemudian rekodkan. Rekodkan ni patutnya kalau ini jadi yang lima eh, silakan. Ini jadi lima, ini ialah rekodkan jadi yang keempat. Markah yang keempat. Mudah je kan? Perlu ingat yang ni lah tadi. Ini yang awal-awal saya tunjuk ni. Yang pertama dan yang kedua macam mana nak susun radas. Masukkan, kita ada bekas, kita ada pasir. Atau ada cecair kan, masukkan cecair A dalam bekas. Satu markah. Kemudian masukkan cecair B atau apa bahan lagi yang perlu masuk tu, mungkin satu markah lagi. Kemudian mungkin kena pasang apa, itu sambung apa-apa sambung, markah satu markah lagi. Kemudian markah yang ketiga, mungkin biarkan kalau dia mungkin eksperimen tu panjang, perlu dua hari macam eksperimen mikroorganisma. Perlu simpan selama dua hari. Simpan dua hari tu mungkin ada markah. Kemudian lepas dua hari kita rekod. Nak rekod apa? Rekod pertumbuhan mikroorganisma. Yang kat sini rekodkan masa kan. Kemudian markah yang terakhir ialah markah menggunakan semua pemboleh ubah yang bergerak, yang dimanipulasi.
Okey, masa kita macam mana moderator? Masa kita tak apa, boleh boleh teruskan cikgu. Tak apa, kita rancak sikit je, tak apa, boleh. Boleh teruskan. Okey, habiskan ni lah. Habiskan soalan ni lah. Okey, habiskan soalan ni. Okey, penjadualan data. Penjadualan data ini penting. Kita lokis jadual ni. Apa yang penting kat sini ialah ada PM. Kat sini mesti PM. Jadi kita tengok balik, kita tulis pemboleh ubah tadi, apa PM dia. Salingkan kat sini. Kemudian apa dia PB atau PG yang bergerak balasnya kat sini. Tengok balik pada pemboleh ubah yang kita tulis kat atas tadi. Salin kat sini. Kemudian apa bahan yang diberi. Pokoknya ada dua atau tiga sini. Dua lah paling tidak. Ada dua. Kalau kita tengok kat sini ialah jisim baldi lah, jisim tadi. Kemudian ada baldi berpasir dan ada baldi kosong. Atau mungkin baldi pasir penuh. Satu lagi baldi pasir separuh. Itu menunjukkan jisim yang berlainan. Kemudian bergerak balasnya masa untuk berlainan. Kena untuk dapat markah, satu markah je, kena penuhkan tiga bahagian. Ada PM, ada PB dan betul bahannya. Di sini dua ni apa hasil, apa result kita, kita tak perlu tulis. Kosongkan, tinggal untuk dapat satu markah. Kenapa perlu sampai tiga benda baru dapat satu markah? Sebab sebenarnya dia salin je daripada pemboleh ubah tadi. Nak susun supaya berada dalam bentuk jadual. Jadi kebolehan pelajar melukis, membuat jadual dan mengisi jadual itu. Itu membolehkan pelajar dapat markah, satu markah. Saya rasa sampai situ saja cikgu. Wallahualam, terima kasih. Minta maaf banyak-banyak. Kalau ada yang saya sampaikan itu ada bahasa Terengganu ke, pelajar tak faham ke, minta maaf banyak-banyak. Tak boleh nak elak. Orang Terengganu tak boleh nak elak bahasa Terengganu. Allahuakbar. Okey, saya suruh balik pada moderator. Terima kasih banyak pada Cikgu Jalal. Sebelum tu Cikgu, ada permintaan lah. Ada permintaan. Apa dia pada Cikgu je saya rasa ni? Nak minta Cikgu share. Boleh ke kongsi bahan Cikgu? Bahan Cikgu Jalal tadi. Boleh ke? Nanti, boleh. Nanti saya akan ni lah. Saya akan apa ni, saya akan uruskanlah seterusnya. Kita akan berkongsi di di channel lain. Okey. Saya Telegram tak apa, mudah. Saya balik bagi dia PowerPoint ni, cikgu ajar balik, ulang balik dengan anak murid cikgu. Insya-Allah. Moga-moga kasih, dia bermanfaat. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Jalaluddin bin Adam di atas sesi perkongsian ilmu itu tadi. Semoga segala ilmu dan tips-tips yang telah dikongsikan ini memberi manfaat kepada semua peserta bengkel kita hari ini. Okey, dalam masa yang sama, saya mohon kerjasama pada semua peserta, sama ada cikgu ataupun murid-murid yang menonton secara langsung ni, bolehlah mengisi kehadiran bengkel pada pautan yang disediakan di ruangan chat. Ya. Ada dua kata silap cikgu, tak silap saya, ada dua link. Satu link kehadiran murid dari SMK Perempuan Methodist KL. Kan cikgu dia bagi link khas kan. Okey, tapi murid daripada SMK Perempuan Methodist ni juga perlu mengisi link kehadiran daripada daripada inilah bengkel hari ini. Okey. Untuk makluman semua, pautan kehadiran ni akan ditutup satu jam. Bengkel hari ini. Okey? Untuk makluman semua. Okey. Saya dengar macam bergema suara saya. Okey. Untuk makluman semua, pautan kehadiran akan ditutup satu jam selepas siaran langsung ini tamat. Okey, semua guru yang mengisi kehadiran ini berpeluang mendapat mata kredit SPLKPM dan juga e-sijil. Ya. E-sijil turut disediakan kepada semua peserta sama ada cikgu ataupun murid yang menyertai hari ini. Okey, untuk akhirnya kami pihak penganjur sekali lagi merakamkan ucapan
terima kasih kepada Cikgu Jalal bin Adam yang sudi meluangkan masa untuk sesi perkongsian yang sangat bermakna pada hari ini. Tidak lupa juga majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penganjuran bengkel Sains SPM. Sains is awesome. Awesome sangat kan hari ini kan? Okay. Selain dari itu, okay, saya sebagai moderator yang bertugas pada hari ini ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan program hari ini. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah dan segala kelemahan itu adalah daripada diri saya sendiri. Sebelum saya terlupa, Saya juga nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada orang kuat belakang tabir kita hari ini, Encik Nazri bin Ishaq dan juga Cik Nur Syazana binti Kamarudin yang turut bersama-sama membantu melancarkan bengkel kita hari ini. Nak berpantun tadi, awal saya berpantun, akhirnya pun saya nak berpantun jugalah. Tenang-tenang air dikali, tempat mandian putera dan puteri. Sempurna sudah program hari ini, semoga ilmu lebih diberkati. Akhir kata, kita tutuplah majlis kita hari ini dengan bacaan Tasbih Kafarah dan Suratul Al-As. Okey, jangan lupa ya isi kehadiran tadi tu. Jangan lupa isi kehadiran, kita akan dapat SPL-KPM dan juga kita akan dapat sijil, e-sijil. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Mungkin ya, ada satu tu soalan tu. Macam mana nak dapatkan soalan skor SPM Cikgu Jalal tu? Ada Cikgu tanya. Oh, ada, saya tak perasan. Okey. Cikgu Jalal, macam mana nak dapatkan skor? Soalan SPM Cikgu Jalal tadi kan, Cikgu ada share tadi. Daripada Nur Syahidah Ibrahim, daripada cikgu ni juga. Cikgu Jalan dengar tak? Dengar. Pergi layari ke laman web, type je jumpscore.com. Jumpscore.com. Cikgu Jalan tulis dekat ruangan chat boleh tengok jumpscore.com. Okey, ada lagi soalan? Nanti bahan perkongsian ni Cikgu Jalal akan share dekat Telegram. Telegram apa ya Cikgu? Kepada Cikgu Nur Mizah lah saya bagi. Oh, pada saya lah. Okey. Nanti saya akan channelkan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye.